Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Salam inovasi teknologi. Yang kami hormati Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Jenderal Sudirman, Profesor Dr. Rifda Naufalin SPMSI. Yang kami hormati Ketua Pusat Pengembangan dan Penerapan Teknologi Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Jenderal Sudirman, Dr. Santi Dwi Astuti STPMSI, yang juga merupakan moderator bincang teknologi kita pada pagi hari ini. Yang kami hormati pula para narasumber, Bapak Juni Sumarmono PhD dan Ibu Age Setiawati SPD, beserta seluruh peserta Bincang Teknologi Nasional Online Series ke-6 yang kami hormati dan banggakan. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada kesempatan yang sangat berbahagia ini kita semua dapat berkumpul pada acara Bincang Teknologi Nasional Online Series ke-6 yang diselenggarakan oleh Pusat Pengembangan dan Penerapan Teknologi Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Jenderal Sudirman di Laboratorium Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dengan tema Penerapan Teknologi Tepat Guna pada Pengolahan Susu. Sebelumnya, izinkan saya selaku pembawa acara membacakan susunan acara pada kegiatan pagi hari ini. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, lagu Indonesia Raya. Ketiga, sambutan Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Jenderal Sudirman. Yang keempat, pemaparan materi dan diskusi. Kelima, pembagian door prize. Keenam, penyampaian pesan dan kesan oleh peserta. Yang ketujuh adalah penutup. Baik, untuk memulai acara Bincang Teknologi Nasional Online pada pagi hari ini, marilah kita membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, lagu Indonesia Raya. Acara selanjutnya, sambutan sekaligus pembukaan kegiatan Bincang Teknologi Nasional Online Series ke-6 dari Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Jenderal Sudirman kepada Profesor Dr. Rifda Naufalin SPMSI, kami silahkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ketua Pusat Pengembangan dan Penerapan Teknologi P3T
Ibu Dr. Santi Dwi Astuti, yang kami hormati para narasumber yang sudah hadir pada pagi hari ini, yaitu Bapak Junis Sumarmono, PhD. Beliau adalah dosen Fakultas Peternakan Universitas Jenderal Sudirman. Yang kami hormati narasumber kedua pada hari ini, yaitu Ibu Agi Setiawati, S.Pd. Beliau adalah pemilik usaha Koni Yogurt. Ya. Kemudian terima kasih pula kepada moderator pada hari ini, yaitu Ibu Santi Dwi Astuti. Dan yang kami hormati pula, ini tim dari Pusat Pengembangan dan Penerapan Teknologi P3T LPPM Unsud yang selalu semangat untuk melaksanakan kegiatan Bincang Teknologi Nasional, dan untuk hari ini yaitu untuk yang ke-6 kalinya. Dan tidak pula kami ucapkan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada para peserta dari Sabang sampai Merauke yang sudah hadir pada kali ini. Nanti berbincang-bincang teknologi nasional secara online, teknologi yang sudah dimiliki dosen-dosen. Nah, ini didiseminasi kepada masyarakat, kepada siapa saja yang membutuhkan, sehingga teknologi ini nanti siap bisa dicoba di rumah. Bapak Ibu yang kami hormati, puji syukur selalu kita panjatkan kepada Allah, sehingga sampai pada hari ini kita selalu diberi kesehatan masa COVID. Kita masih selalu semangat, selalu sehat dalam menjalankan berbagai macam aktivitas ini. Bapak Ibu yang kami hormati, kita akan berbincang-bincang terkait pengolahan susu, tentunya susu sapi, ya. Nah, ini nanti ada pakarnya, beliau Pak Juni, ini pakar terkait olahan susu, ya. Beliau membuat yogurt, membuat kefir dan sebagainya. Nah, ini juga ada narasumber yang sudah tidak diragukan lagi, beliau pemilik usaha Koni Yogurt. Nah, nanti Bapak Ibu bisa kita bersama-sama mencoba berbincang-bincang, berdiskusi, mungkin untuk mengisi waktu luang, Bapak Ibu bisa mencoba bagaimana sih olahan susu yang sederhana bisa kita lakukan di rumah. Mungkin saya tidak berpanjang lebar karena nanti akan dijelaskan lebih lanjut P3T LPPM Unsud ini. Untuk memenuhi permintaan panitia, Bincang Teknologi Nasional Online yang ke-6 dengan tema Penerapan Teknologi Tepat Guna pada Pengolahan Susu yang diselenggarakan oleh Pusat Pengembangan dan Penerapan Teknologi LPPM Universitas Jenderal Sudirman yang dilaksanakan pada hari Selasa 14 Juli 2020 dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Kita buka, kita resmi membuka dan nanti dilanjut dengan para demikian. Dan saya mohon maaf apabila ada salah kata, ada khilaf, mohon dulu. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Profesor Dr. Rifda Naufalin, SPMSI, atas sambutan dan pembukaannya. Sebelum kita memulai pemaparan materi pada bincang teknologi pada pagi hari ini, saya akan memberikan informasi terkait beberapa hal. Yang pertama, untuk peserta pada kegiatan bincang karir hari ini sejumlah 666 peserta. Kami mohon maaf, hanya 500 peserta yang kami berikan untuk link Zoom-nya. Untuk selain itu, seluruh peserta bisa mengikuti kegiatan bincang karir ini pada channel YouTube kami dengan channel P3T underscore LPPM Universitas Jenderal Sudirman. Peserta yang mengikuti
menjadi narasumber kita. Baik, Bapak Ibu peserta Bincang Teknologi, kegiatan pada pagi hari ini akan dipandu oleh moderator kita, Ibu Dr. Santi Diastuti, STPMSI. Beliau merupakan Ketua Pusat Pengembangan dan Penerapan Teknologi Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Jenderal Sudirman, dan beliau juga merupakan dosen program studi Ilmu dan Teknologi Pangan Fakultas Pertanian Universitas Jenderal Sudirman. Baik, Bapak Ibu semua, untuk mempersingkat waktu, acara inti Bincang Teknologi Nasional Online Series ke-6 dengan tema Penerapan Teknologi Tepat Guna pada Pengolahan Susu akan saya serahkan kepada moderator kita, kepada Ibu Dr. Santi Dwi Astuti, STPMSI. Kami silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati Ibu Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Jenderal Sudirman, Profesor Dr. Rifda Novalem, SPMSI. Yang kami hormati Bapak Ibu narasumber Bincang Teknologi pagi ini, Bapak Juni Sumarmono, PhD, dan Ibu Age Setiawati, SPD. Dan yang kami hormati Bapak Ibu peserta Bincang Teknologi pada pagi hari ini. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, bahwasanya pada pagi hari ini kita semua bisa berjumpa kembali secara visual dalam acara Bincang Teknologi yang pada pagi hari ini mengambil tema Penerapan Teknologi Tepat Guna pada Pengolahan Susu. Bincang Teknologi pada pagi hari ini kita ada dua narasumber yang sudah ahli pada bidangnya. Yang pertama adalah Bapak Juni Sumarmono, PhD, dan Ibu Age Setiawati. Tapi sebelum acara Bincang Teknologi ini kita mulai, izinkan kami selaku moderator menyapa Bapak Ibu semua peserta Bincang Teknologi yang ada di Jawa Tengah, yang ada di Jawa Barat, Jawa Timur, kemudian Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, ada juga yang dari Sumatera Utara, Padang, kemudian Lampung, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, kemudian dari Papua yang paling jauh, dari Sumatera Barat. Baik, selamat pagi semuanya, tetap sehat Bapak Ibu semuanya, semoga Bincang Teknologi pada pagi hari ini akan membawa pencerahan, tambahan ilmu pengetahuan, wawasan untuk kita semua. Baik Bapak Ibu semuanya, peserta Bincang Teknologi, untuk sesi pertama pada kegiatan Bincang Teknologi ini akan diisi oleh beliau Bapak Juni Sumarmono. Bapak Juni Sumarmono akan menyampaikan topik yaitu rekayasa dan aplikasi teknologi tepat guna pengolahan susu fermentasi. Nah, Pak Juni Sumarmono, PhD, ini merupakan dosen di Fakultas Peternakan Universitas Jenderal Sudirman. Nah, beliau ini bidang ilmunya adalah teknologi hasil ternak. Banyak sekali penelitian dan pengembangan penelitian beliau serta kegiatan pengabdian masyarakat terkait dengan teknologi hasil ternak. Kemudian beliau merupakan anggota aktif pada Ikatan Sarjana Peternakan Indonesia atau ISPI dan Perhimpunan Ahli Teknologi Pangan atau PATPI. Kemudian beliau aktif menulis di beberapa buku, di antaranya adalah penulis buku teknologi tepat guna yogurt dan concentrated yogurt, makanan fungsional dari susu, kemudian merupakan salah satu penulis pada buku ketahanan dan keamanan pangan Indonesia sekarang dan masa depan di tahun 2020. Kemudian beliau juga sudah mendapatkan hak kekayaan intelektual dalam bentuk paten tentang proses pembuatan yogurt pasta dari susu kambing. Kemudian beliau juga memiliki banyak sekali publikasi artikel pada jurnal Animal Production, jurnal Aplikasi dan Teknologi Pangan, Buletin Pertanakan, dan lain-lain.
Baik, Bapak Ibu peserta bincang teknologi, tanpa berpanjang lebar lagi, di sebelah saya telah hadir Bapak Juni Sumarmono PhD. Beliau dosen yang masih muda, tampan, dan memberikan semangat energi yang luar biasa pada kita semua pada pagi hari ini. Selamat pagi Pak Juni Sumarmono. Selamat pagi Mbak Santi, terima kasih sudah diundang di sini. Sehat Pak Juni? Ya, beginilah, sehat. Ya, baik Bapak Ibu semuanya, kita akan menyimak paparan dari Pak Juni yang akan mengambil topik rekayasa dan aplikasi teknologi tepat guna pada pengolahan susu fermentasi. Monggo Pak Juni, kami persilahkan. Oke, terima kasih Mbak Dr. Santi, teman, dan juga Ketua Pusat Pengembangan dan Penerapan Teknologi LPPM Universitas Jenderal Sudirman. Bapak Ibu, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua, salam inovasi. Yang saya hormati Ibu Profesor Rifdana Ufalin selaku Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Jenderal Sudirman dan juga Dr. Santi selaku Ketua P3T. Dan tentu saja narasumber yang kedua Ibu Setiawati dan tentu saja Bapak Ibu semua dari Sabang sampai Merauke. Pertama kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa sehingga di masa yang masih kita anggap sulit ini, masa pandemi COVID-19, kita masih bertemu walaupun melalui media online ini. Dan pada pagi hari ini kami akan berbagi sedikit mengenai teknik atau teknologi tepat guna terkait dengan pengolahan susu. Khususnya adalah susu fermentasi, karena teknologi pengolahan susu kita tahu ada begitu banyak variasinya yang tidak akan habis didiskusikan dalam 1-2 hari ya. Dan pada pagi hari ini kita memilih salah satu teknologi kuno sebenarnya, yaitu menggunakan teknik fermentasi untuk mengolah sekaligus untuk memperpanjang masa simpan. Dan bukan cuma itu, mengolah sekaligus juga meningkatkan nilai gizi. Kita akan mulai dari yang pertama, dari manakah susu itu berasal? Ya, kita tahu pasti hewan mamalia. Semua hewan mamalia dan manusia ada di kelompok mamalia ini. Dan khususnya untuk susu yang kita konsumsi, kita peroleh dari ternak ruminansia, yaitu ternak yang memiliki 4 lambung atau berlambung ganda. Dan di Indonesia yang paling umum adalah susu yang berasal dari ternak sapi. Dan sapi perah di Indonesia memang masih didominasi oleh sapi belang hitam putih yang disebut sebagai sapi Friesian Holstein atau peranakannya. Tetapi sebenarnya sapi FH bukan satu-satunya sapi yang menghasilkan susu dalam jumlah yang tinggi dan berkualitas bagus. Hanya memang di Indonesia hanya populer sapi FH. Kemudian kita juga mengenal berbagai jenis kambing yang menghasilkan susu. Mulai dari kambing saanen, ya, di Indonesia kambing saanen ini sudah semakin banyak dikembangkan. Hanya sekitar 10 km dari tempat saya duduk ini ada pusat pembibitan kambing perah satu-satunya di Indonesia milik pemerintah, yaitu BBPTU HMT Baturaden yang memiliki populasi kambing perah lebih dari 300 ekor dan sebagian besar merupakan kambing saanen yang diimpor dari Australia. Kemudian kita juga mengenal kambing Etawa, kambing peranakan Etawa, kambing Alpin, kambing Jawa Randu dan persilangannya dengan produksi 0,5 sampai 3 liter dalam satu hari. Ada pepatah Cina mengatakan bahwa bukan masalah jenis anjingnya, tetapi yang penting bisa menggonggong begitu. Jadi dalam hal ini peternakan kambing juga sama, bukan masalah bangsa kambingnya, tetapi yang penting adalah menghasilkan susu yang sangat bermanfaat. Kemudian ada sebagian kecil yang diperoleh dari kerbau, khususnya di Sumatera Barat. Bapak dan Ibu, semua menghasilkan susu segar yang jika tidak ditangani dengan baik, maka susu tersebut akan
mudah mengalami kerusakan. Kita bersaing dengan makhluk-makhluk kecil yang tidak kita lihat, yang juga membutuhkan energi untuk hidupnya dan berkembang biak, terutama bakteri, ragi, dan juga jamur. Oleh karena itu, penanganan yang tepat untuk memperpanjang masa simpan susu yang sering disebut sebagai mendekati sempurna nilai gizinya tersebut, itu harus dilakukan. Karena tidak semua dari kita memelihara ternak ternak perah, yang pertama. Dan yang kedua, kita membutuhkan stok makanan dalam waktu yang tidak sebentar. Artinya apa? Bahwa teknologi dibutuhkan. Dan kita mengungkap kembali sebuah teknologi yang sudah ada sejak bahkan 5.000 tahun sebelum Masehi menurut catatan Ayurveda, ya. Jadi istilah susu fermentasi atau yogurt itu sudah tercatat bahkan 5.000 tahun sebelum Masehi. Dan kemudian pada zaman yang lebih baru, tetapi masih sebelum Masehi juga, sudah tercatat tentang susu fermentasi. Istilah pada zaman Nabi Ibrahim, the land of milk and honey, itu sering diinterpretasikan sebagai susu fermentasi atau yogurt. Bapak dan Ibu yang saya hormati, susu disebut sebagai mendekati sempurna dari sisi gizi karena memang diciptakan atau dihasilkan oleh induk untuk anaknya. Seperti kita ketahui, seorang bayi yang baru lahir bisa bertahan, bahkan disarankan untuk ASI eksklusif selama 6 bulan pertama. Artinya apa? Selama 6 bulan pertama, bayi dicukupi 100% kebutuhan gizinya untuk berkembang dari ASI. Walaupun ya zaman sekarang banyak yang kemudian karena alasan kepraktisan, pada umur beberapa minggu saja sudah diganti dengan susu formula. Bapak dan Ibu, ini adalah produk olahan susu yang begitu banyak. Ada yang masih mirip dengan bahan dasarnya susu segar, tetapi ada yang sama sekali berbeda. Ada yang sudah kita kenal sehari-hari di sekitar kita, tetapi mungkin ada yang hanya baru melihat gambarnya saja. Mungkin Bapak Ibu mulai bisa melihat itu mulai dari atas, pojok kiri atas, berputar searah jarum jam, maka Bapak dan Ibu bisa menyebutkan berapa produk susu olahan di sini. Ya, yang mulai dari susu kental manis atau susu evaporasi, susu UHT, hingga susu yang telah dikumpalkan menjadi produk tradisional yang namanya dangke, yang dibungkus dengan daun pisang. Ini dari Nrekang, Sulawesi Selatan. Sampai dengan keju, ya, keju kita mengenalnya adalah yang berlubang-lubang, ya, keju di film kartun Mickey Mouse selalu diartikan sebagai berlubang. Tidak semua keju berlubang-lubang, bahkan hanya sedikit sebenarnya, khususnya keju Swiss atau Swiss type cheese yang memang berlubang-lubang karena timbulnya gas pada proses pembuatannya. Ini semua adalah produk olahan susu, tidak semuanya produk susu fermentasi, Bapak dan Ibu. Tetapi dari semua produk ini, pasti kita sudah pernah mencoba salah satu di antaranya. Oke, kita akan mulai membicarakan hal dasar dulu, Bapak dan Ibu, tentang fermentasi susu. Produknya disebut susu fermentasi. Prosesnya namanya fermentasi. Fermentare, ya, dalam bahasa Latin, to ferment atau mengasamkan. Merupakan teknik yang sudah sangat kuno yang kemudian digali kembali karena dianggap, bukan cuma dianggap, tetapi juga terbukti menghasilkan produk makanan yang tidak hanya memiliki cita rasa yang unik, tetapi juga memiliki nilai gizi yang unggul dibandingkan teknik pengolahan makanan lainnya, khususnya untuk susu dibandingkan dengan susu yang dikeringkan. Ya, kita tahu susu bubuk, ya. Susu bubuk memang praktis. Susu bubuk, teknologi susu bubuk memungkinkan susu segar yang dihasilkan oleh peternak ribuan kilometer dari kita itu bisa dikirimkan ke Indonesia dengan baik. Peternak-peternak di Belanda, di Belgia, di New Zealand, di Australia menghasilkan begitu banyak susu yang jauh melebihi kebutuhan lokal.
sehingga kemudian dikeringkan dan dikirim ke Indonesia. Sampai hari ini kebutuhan susu nasional kita dipenuhi 80% dari produk impor. Intinya adalah mengasamkan, mengubah karbohidrat pada susu. Karbohidrat pada susu namanya laktosa. Satu-satunya disakarida di alam, laktosa hanya ada pada susu. Ya, tidak ditemukan pada bahan yang lain. Yang tersusun dari dua monosakarida yang disebut glukosa dan galaktosa, yang oleh bakteri kemudian dipecah dan diubah menjadi asam laktat atau asam organik lainnya, tergantung jenis bakterinya. Itu prinsip dasar, sederhana saja. Jadi fermentasi ini masuk dalam kategori bioteknologi, memanfaatkan makhluk hidup di dalam processingnya. Secara lebih luas, fermentasi bisa kita artikan sebagai proses mengubah senyawa kompleks menjadi senyawa yang sederhana. Bapak dan Ibu, protein yang sering disebut bahwa susu merupakan sumber protein, pada dasarnya merupakan senyawa kompleks yang ukurannya itu terlalu besar bagi saluran pencernaan kita untuk langsung bisa menyerapnya, sehingga masih perlu dipecah dulu. Nah, kalau tanpa bantuan mikroba, pemecahan senyawa kompleks dari susu itu dilakukan oleh enzim yang ada di dalam saluran pencernaan kita, mulai dari air liur yang ada di mulut kita sudah mulai memecah senyawa kompleks ke usus untuk diserap sudah dalam kondisi yang lebih sederhana. Nah, proses pemecahan ini pada proses fermentasi susu itu dibantu oleh mikroba. Nanti kita akan mendapatkan bahwa produk susu fermentasi memiliki komposisi senyawa-senyawa sederhana yang lebih banyak dibandingkan bahan dasarnya susu segar. Kita melihat beberapa ilustrasi di sini, Bapak dan Ibu, bahwa melakukan fermentasi susu sama sekali bukan teknologi yang baru. Kalaupun sekarang dilakukan inovasi-inovasi, ya itulah manusia mewariskan ilmunya dari generasi ke generasi, sehingga kita bisa mendapatkan teknik mengolah susu yang sudah dimulai ribuan tahun yang lalu dan kemudian diperbarui sekarang dengan misalnya dengan menggunakan alat yang lebih baru, proses yang lebih terkontrol, bahan-bahan yang terpilih, penambahan bahan-bahan tertentu yang bersifat fungsional dan lain sebagainya, modifikasi-modifikasi, tetapi prinsip dasarnya tetap sama. Kita akan memulai dari yang pertama, yogurt. Menurut buku yang saya baca, yogurt berasal dari kata yogurmak, ya, bahasa Turki katanya, ya. Saya tidak terlalu tahu bahasa Turki, ya. Saya hanya suka kadang-kadang menonton film yang artinya menggumpal atau mengental. Dan yogurt ada yang menggunakan T, ada yang tidak. Ada yang menggunakan R, ada yang tidak, ada yang Y diganti I, itu variasi saja. Menjadi istilah internasional untuk susu yang diasamkan dengan bakteri asam laktat. Ada banyak jenis, ada banyak nama di seluruh dunia, ya, termasuk yogurt lokal Indonesia yang disebut sebagai Dadih dari Sumatera Barat, yang merupakan produk dari susu kerbau dengan proses fermentasi spontan mengandalkan mikroba yang berasal dari tabung bumbung bambu dan juga daun pisang yang digunakan bambu tersebut. Jadi tidak ada tambahan bakteri dari luar. Itu sejauh yang saya tahu adalah satu-satunya produk mirip yogurt tradisional di Indonesia. Tetapi itu relatif terbatas tempatnya di Sumatera Barat, walaupun beberapa peneliti mencoba mengembangkan produk semacam tadi. Dan juga khusus untuk yogurt ini, kalau kita pergi ke supermarket, tadi saya sempat melewati supermarket dan membeli beberapa ini, saya Bapak dan Ibu, saya tunjukkan, saya tidak promosi produk merek ya, tetapi hanya contoh saja. Yang pertama ini adalah yogurt Cimory, Cibadak Mountain Dairy Farm, ya, kerjasama Indonesia dengan perusahaan dari Belanda atau Denmark, saya kurang tahu ya. Kemudian sekarang, nah kalau ini, walaupun tadi saya beli, tapi saya belum pernah mencobanya yang model dikemas seperti ini. Ini menarik juga nih, kelihatannya bisa di
nyut-nyut seperti bayi ini ya. Jadi khusus kelihatannya khusus untuk bayi ini ya. Untuk ini juga produk dari Shimori, merupakan thick and creamy yogurt. Ya, ini produk dengan kemasan yang baru pernah saya tahu. Sebelumnya saya tidak pernah perhatikan. Kemudian ada produk lagi ya, Bapak Ibu pasti kenal dengan Kin ya, Bulgarian yogurt ya, Bulgarian yogurt Lactobacillus bulgaricus. Ya, ini ada hubungannya dengan negara Bulgaria. Bapak Ibu peserta bincang teknologi, kami dari panitia mohon maaf sekali ada pemutusan jaringan listrik di studio kami sehingga acara ini sempat terputus. Baik, Bapak Ibu peserta bincang teknologi, semoga masih tetap semangat, masih tetap ingin menyimak paparan dari narasumber kita, Bapak Juni Sumarmono yang tadi sudah sampai pada pembahasan terkait dengan bagaimana variasi-variasi produk yogurt yang ada di pasaran. Bapak Ibu peserta bincang teknologi, mari kita kembali ikuti pemaparan Pak Juni Sumarmono. Waktu saya serahkan kembali kepada Pak Juni, mohon maaf Pak Juni, silahkan, monggo. Terima kasih Mbak Santi. Tidak masalah ya, biasa. Yang namanya listrik mati. Nanti justru ini memberikan ide Bapak dan Ibu, bagaimana kalau nanti saya membuat yogurt tetapi listriknya mati. Atau bagaimana saya yang berada di tempat yang tidak ada listrik bisa tetap membuat yogurt. Nanti kita akan diskusikan. Jadi malah menarik. Jadi Bapak dan Ibu itu di pasaran begitu banyak. Tadi saya di Indomaret ya membeli beberapa jenis. Dan kalau kita mau ke toko modern yang lebih besar lagi seperti di Matahari, di Food Mart ya, itu variasinya pasti jauh lebih banyak lagi. Dan nanti setelah sumber juga membuat produk rumahan yogurt. Jadi yang pertama kita beli sainsnya dulu Bapak dan Ibu. Karena sebagai narasumber yang berasal dari perguruan tinggi, kita harus bicara sainsnya dulu tentang susu fermentasi khususnya yogurt ini. Jadi yogurt kalau menggunakan definisi yang ketat adalah susu yang diasamkan oleh bakteri asam laktat. Ini soulmate nih, dua jenis bakteri ini memang soulmate, namanya Lactobacillus bulgaricus dan Streptococcus thermophilus untuk bisa disebut sebagai yogurt. Maka kemudian kalau Bapak Ibu melihat ada yang namanya susu bifidus, ada susu acidophilus, ada jenis-jenis susu fermentasi yang lain karena mereka menggunakan starter yang berbeda atau bakteri yang berbeda. Tetapi dalam prakteknya kemudian di luar setelah dua bakteri ini ada, kemudian ditambah dengan bakteri-bakteri lain seperti Lactobacillus plantarum, Lactobacillus casei, Bifidobacteria untuk memberikan nilai tambah terhadap produk yogurt tersebut. Nilai tambahnya adalah berupa bakteri probiotik, bakteri yang bermanfaat bagi saluran pencernaan kita. Kedua bakteri ini bekerja secara simbiosis,
Bakteri ini merupakan bakteri termofilik, artinya tumbuh dengan baik pada suhu yang agak tinggi, ya. Idealnya antara 35 sampai 40 derajat Celcius. Oleh karena itu dalam membuat yogurt biasanya dibutuhkan suasana yang hangat. Hangat tidak terlalu penting jenis penghangatnya apa, yang penting suhunya bisa dipertahankan hangat-hangat kuku. Apakah menggunakan yang namanya yogurt maker? Ini saya juga membawa contoh yogurt maker, Bapak dan Ibu, ya, untuk inkubasi. Nah, ini adalah contoh yogurt maker yang Bapak Ibu bisa beli dengan mudah di All Shop, antara 250.000 sampai 1 juta tergantung kapasitasnya dan jenisnya. Ini untuk menghasilkan 1 liter yogurt, bisa untuk konsumsi sendiri. Bapak dan Ibu tinggal langsung cek di Shopee atau Tokopedia, langsung order dan pesan. Saya sayangnya jualan di sana. Kalau saya sudah jualan pasti saya berikan linknya ke sana. Bisa juga dengan menggunakan termos. Bisa juga dengan menggunakan meletakkan tempat untuk membuat yogurt ini di kemuli. Di kemuli itu bahasa Jawa, Bapak dan Ibu. Ditutup dengan kain supaya hangat. Atau bagaimana caranya kalau perlu dipeluk selama semalam supaya hangat. Itu akan menjadi yogurt, Bapak dan Ibu. Jadi yogurt bisa dibuat tanpa ada listrik sama sekali. Ya, seperti kita tahu 5000 tahun sebelum Masehi belum ada listrik. Thomas Alva Edison dan Nikola Tesla belum lahir pada saat itu yang menemukan listrik itu, tetapi orang sudah membuat yogurt. Kemudian bersifat homofermentasi. Homofermentasi artinya menghasilkan satu metabolit saja, dan dalam hal ini adalah asam laktat. Jadi, yogurt yang betul-betul difermentasi dengan dua jenis bakteri ini, LB dan ST, tidak mengandung alkohol atau etanol seperti sebagaimana halnya kefir. Jadi karena bakteri yang memang dipakai adalah bakteri yang homofermentasi, yang bekerja secara simbiosis. Jadi bekerjanya itu gantian. Yang pertama kerja dulu menghasilkan produk-produk tertentu yang dibutuhkan sampai menghasilkan suasana yang cocok untuk yang kedua. Baru yang kedua akan menggantikan yang pertama. Itulah kenapa dua bakteri ini dipilih, Bapak dan Ibu. Nah, penurunan pH tersebut menyebabkan kasein atau protein susu itu menggumpal sehingga susu menjadi kental. Jadi susu yang diubah menjadi yogurt akan mengental. Tingkat kekentalannya akan sangat ditentukan oleh bahan dasarnya, yaitu susu. Nah, bakteri asam laktat juga memecah berbagai jenis senyawa yang ada pada susu, misalnya protein menjadi peptida, dan asam amino, lemak menjadi asam-asam lemak, dan seterusnya, yang memberikan flavor atau cita rasa khas pada yogurt. Jadi, yogurt itu cita rasanya kan asam dan menyegarkan. Nah, mari kita berbicara sedikit tentang bagaimana membuat kultur starter yogurt. Dari mana saya mendapatkan bibit atau kultur starter, atau dalam bahasa Indonesia sebenarnya sudah ada biang yogurt ini. Sekali lagi, di All Shop sudah banyak tersedia dalam bentuk kering. Ya, kalau saya lebih menyarankan menggunakan bentuk kering di awal, karena kita bisa memastikan bahwa bakteri yang ada adalah memang bakteri itu, daripada kita membeli yang sudah diaktifkan dalam bentuk cair. Dalam bentuk kering ada berbagai merek, ya. Bapak dan Ibu bisa melihat komposisinya, bakteri apa yang ada di dalamnya. Tetapi dalam bentuk kering ini kalau dibuat untuk yogurt skala komersial menjadi terlalu mahal. Artinya bahwa kalau kita selalu membuat yogurt hanya langsung dengan menggunakan starter kering, maka mungkin harga jualnya menjadi terlalu berat bagi konsumen. Maka yang dilakukan adalah diaktifkan dulu. Mari kita lihat bagaimana. Kalau 5 gram, satu saset itu 5 gram ya untuk merek ini, itu bisa untuk digunakan untuk membuat 2 liter yogurt tawar atau plain yogurt. Itu bisa kita langsung konsumsi. Tapi artinya apa? Kalau satu saset itu 50.000, artinya bahwa 2 liter yogurt yang kita hasilkan berarti harganya minimal 50.000 ditambah dengan harga susu. Jelas terlalu mahal. Maka yang dilakukan adalah yang 2 liter plain yogurt itu tidak untuk dikonsumsi, tetapi digunakan sebagai biang untuk membuat proses selanjutnya. Dalam istilah ilmu pangan ini namanya teknik backsloping, ya. Jadi kita lihat di sana. Dengan menambahkan 5 gram pada 2 liter susu, usahakan yang rendah lemak di sini ya untuk membuat plain yogurtnya. Rendah lemak itu bisa dibuat sendiri, bisa tinggal membeli, kemudian dimasukkan ke dalam yogurt maker seperti yang saya contohkan tadi. Dan itu akan menghasilkan 2 liter plain yogurt
yang sepenuhnya berisi bakteri yogurt yang sudah aktif. Nah, 2 liter ini bisa digunakan untuk membuat 40 liter yogurt berikutnya. Jadi, dari sini kita bisa melihat bahwa dengan teknik ini, maka kita bisa menghasilkan 40 liter yogurt dengan modal starter 50.000 tadi, ditambah dengan harga susu dan lain sebagainya, sehingga nanti harga jualnya bisa menjadi lebih bisa terjangkau oleh konsumen. Dan sebenarnya 40 liter yogurt ini pun bisa dipakai. Tetapi ada satu catatan Bapak dan Ibu, untuk yogurt, starternya tidak bisa digunakan untuk terus berulang-ulang. Hanya, saya lebih menyarankan hanya 2 atau 3 generasi saja. Karena proses pembuatan starter ini ketika prosesnya tidak higienis, maka akan banyak tamu tidak diundang, bakteri lain yang tidak diundang, yang akan menyebabkan kualitas produknya akan berubah. Nah, setelah itu jadi, maka kita gunakan untuk membuat yogurt secara komersial. Nanti akan dijelaskan lebih lanjut oleh Ibu Setiawati setelah ini. Tetapi beberapa tipsnya adalah, yang pertama, panaskan susu menggunakan panci yang double, dindingnya double. Jadi api tidak langsung memanaskan susu karena dapat menyebabkan gosong, tetapi memanaskan air yang berada di antara 2 panci tersebut, dan kemudian menggunakan konduksi, proses perpindahan panas itu susunya menjadi lebih panas, dan usahakan untuk terus diaduk. Untuk yogurt sebenarnya lebih disarankan bahwa susunya adalah susu steril. Tetapi untuk kepentingan yang lain, menjaga komposisi produknya, maka gunakan pasteurisasi pada 85 derajat Celcius selama 10 menit saja. Kemudian didinginkan sampai suhunya 35-40 untuk kemudian ditambahkan antara 5-10% starter yang sudah aktif tadi. Ya, jadi kalau 100 liter yogurt, mau membuat 100 liter yogurt, maka kita membutuhkan 5 liter starter. Atau bisa juga menggunakan biang dalam bentuk kering tadi, 5 gram untuk 2 liter. Aduk rata, setelah itu hidupkan yogurt makernya atau letakkan di tempat yang hangat dan biarkan selama sekitar 4 jam supaya mikroba atau bakteri tadi bekerja melakukan proses fermentasi. Jangan diaduk pada tahapan ini, biarlah bakteri bekerja dengan nyaman di sana. Nah, kemudian setelah jadi, ya silahkan Bapak Ibu langsung dikonsumsi, ditambah dengan perisa, dikemas, disimpan dingin dan lain sebagainya. Itu adalah pada tahapan berikutnya, ya. Artinya bahwa proses membuat yogurt sebenarnya sederhana. Panaskan susu, turunkan sampai suhu 40 derajat, suhu yang tepat untuk biang, tambahkan biang, inkubasikan selama 4 jam. Kemudian setelah itu yogurt sudah jadi dan tinggal diteruskan mau jadi produk yang lain. Nah, ini beberapa inovasi yang kita coba bikin Bapak dan Ibu. Jadi karena kami orang peternakan, maka kita memodifikasi inkubator untuk menetaskan telur untuk membuat yogurt. Jadi, tapi bukan berarti menggunakan inkubator penetasan bekas, tidak ya, tapi memang betul-betul dibikin baru dengan konsep yang sama. Tinggal dipasang termostat, dipasang termometer dan lain sebagainya. Nah, inovasi yang Anda lihat di sini memiliki kapasitas bisa sampai 50 liter untuk sekali pembuatan. Bisa lebih sebenarnya, tetapi sekitar 50 liter. Tapi kemudian Bapak dan Ibu juga bisa mendapatkan dengan mudah yogurt maker skala kecil di all shop. Nah, kemudian setelah proses pembuatannya, ya silakan tinggal seninya. Seninya ini sangat tergantung, namanya juga proses masak memasak dalam hal ini ya Bapak dan Ibu. Kalau di sini Bapak Ibu jauh lebih memahami bagaimana supaya saya kepengen yang lebih kental, saya kepengen yang lebih encer, saya kepengen yang warnanya ini misalnya blueberry seperti ini, saya kepengen warnanya kekuningan, saya juga membuat yogurt yang warnanya gelap hitam ditambah dengan ekstrak beras hitam. Nah, itu adalah artnya dari proses ini. Variannya macam-macam Bapak Ibu. Yogurt yang sudah jadi bisa digunakan untuk membuat masker. Nah, di sini ada Bu Santi, biar tetap terlihat muda, maka masker yogurt ya. Bahkan diduga sebenarnya Cleopatra ya di Mesir sana itu sebenarnya tidak hanya mandi air katanya,
tetapi juga menggunakan masker susu fermentasi supaya mempertahankan kecantikannya, katanya, menurut ceritanya seperti itu, karena Egypt adalah tadi istilah yang tadi, the land of milk and honey. Kemudian bisa dibuat drink yogurt di sana, atau dalam bentuk set yogurt. Set yogurt itu tidak diaduk, Bapak dan Ibu, atau dibikin es seperti es loli. Dan yang sekarang pasti populer adalah frozen yogurt atau froyo. Ya. Nah, ini inovasi kami, black yogurt. Ini ada kalau ada pesanan saja, jadi tidak tersedia setiap saat, Bapak dan Ibu. Jadi kita mengekstrak beras hitam yang kaya akan antioksidan, kemudian kita gunakan untuk mewarnai yogurt, akan kita sebut sebagai black yogurt. Dan kalau kita lihat, kenapa warnanya tidak hitam? Karena memang kata black itu tidak diasosiasikan dengan warna yogurtnya, tetapi warna berasnya. Dan hal-hal yang mengenai kualitas yogurt, mulai dari jenis susu, penanganan susu, biang, susu lama inkubasi, dan lain sebagainya, ada banyak. Nah, kemudian yang kedua, setelah menjadi yogurt, kita bisa teruskan untuk menghasilkan yang namanya Greek style yogurt. Ini sedang sangat populer saat ini. Saya ingat betul, pada saat kami memulai penelitian yogurt pasta ini, satu-satunya produk yogurt pasta yang ada di pasaran hanya merek Heavenly Blast. Tetapi sekarang ini Heavenly Blast, tetapi sekarang Shimori pun menghasilkan produk yang mirip. Kalau kita lihat, itu bukan bola-bolanya, itu bukan bakso, tetapi merupakan yogurt yang dibikin seperti bola-bola. Ini di Timur Tengah, di Lebanon, katanya sangat populer ya, di tempat di mana lagunya siapa itu, Nesya Sabian, itu populer, La Tap Tap. Ya, ini penyanyinya ini ya, pasti suka mengkonsumsi labneh atau yogurt pasta ini. Bapak dan Ibu, sainsnya adalah bahwa kita tinggal mengurangi sebagian dari air pada yogurt segar, sehingga menjadi lebih kental. Bisa menggunakan teknik yang namanya BIRDS, bisa menggunakan disentrifugasi atau menggunakan formulasi produk. Produknya Heavenly Blast ini dugaan saya menggunakan teknik yang ketiga. Jadi memang formulasi produknya dibuat sedemikian rupa supaya hasilnya langsung kental. Tetapi kalau kita menggunakan susu segar, maka kita masih perlu memerlukan proses yang pertama atau yang kedua. Kita lihat di sini. Ini adalah penelitian kami di lab menggunakan metode BIRDS. Ya. Kita menggunakan saya bawa, kalau sekarang saya menggunakan kain nilon ya, kain nilon Bapak dan Ibu, dengan mudah dibeli juga, sudah jadi, dan ini bisa dipakai berkali-kali, sementara pori-porinya relatif akan tetap, berbeda dengan kain saring biasa yang kalau setelah dicuci maka pori-porinya menjadi melebar. Jadi ini dengan mudah didapatkan menggunakan kain nilon dengan cara digantung atau menggunakan teknik diputar sentrifugasi seperti kita meniriskan minyak dari proses pembuatan abon, dan hasilnya bisa kita lihat di sana, Bapak dan Ibu. Produk yang kental ya, setengah kental, sudah mirip dengan keju ya. Ada yang juga mengatakan bahwa ini sebenarnya kelompok keju, tetapi kami lebih suka menyebutnya sebagai yogurt pasta. Nah, ini sudah artnya. Ya, sudah artnya. Yang sebelah kiri adalah produk penelitian kami dulu. Memang salah satu tekniknya adalah disimpan menggunakan minyak nabati, dalam hal ini minyak zaitun ya. Ini adalah yang tengah adalah produk dari Mama Gomez Laboratory ya. Kemudian yang sebelah kanan saya ambil dari internet. Itu adalah variasinya, belum umum, tetapi saya yakin di restoran-restoran Lebanon yang ada beberapa di Jakarta sudah tersedia ini. Produk yang ketiga atau yang terakhir adalah kefir. Mohon maaf sedikit tambah waktu Ibu, karena ini adalah bagian yang cukup penting. Kalau tadi yogurt itu mungkin membutuhkan sedikit teknologi alat untuk menghangatkan, maka kalau kefir atau cave ya, ini juga bahasa Turki katanya atau bahasa Slavenia, yang arti harfiahnya adalah well-being atau living well atau cita rasa yang menyegarkan atau kondisi yang menyenangkan. Asal mulanya berasal dari pegunungan Kaukasus ya, di perbatasan antara Turki dengan Rusia, memang awalnya di sana, dan penduduk di sana mengatakan kefir, biji kefir adalah the grain of prophet ya, menurut hikayatnya adalah diberikan oleh nabi untuk sebagai rahasia untuk hidup yang panjang. Merupakan minuman probiotik alami. Nah, perbedaan dengan yogurt adalah pada jenis mikrobanya dan juga hasil metabolitnya. Kalau pada yogurt tidak ada
etanol atau alkohol, maka pada kefir akan dihasilkan sedikit alkohol di dalam produknya, karena di dalam starter kefir terdapat ragi, khususnya Saccharomyces cerevisiae. Untuk membuat kefir dibutuhkan biji kefir. Bapak dan Ibu pasti sudah banyak yang mengenal biji kefir. Biji kefir tidak dihasilkan oleh tanaman kefir, tidak, tetapi karena berbentuk seperti biji atau kefir grain, butiran-butiran, yang merupakan rumah bagi mikroflora kefir. Ada bakteri asam laktat, ada juga ragi. Ini membutuhkan suhu pertumbuhan yang lebih rendah, antara 20 sampai 30 derajat Celcius. Itu tepat sekali seperti ruangan tempat saya duduk sekarang, mungkin sekitar 25 derajat Celcius. Artinya apa? Kita bisa membuat kefir dari susu hanya dengan menggunakan alat biasa, simpan dalam wadah, letakkan di kamar, maka 12 sampai 20 jam kemudian kita mendapatkan produknya. Nah, ini adalah kefir grain. Kefir grain ini sekarang mendapatkan banyak fokus untuk penelitian, karena yang putih-putih itu, Bapak dan Ibu, yang disebut sebagai kefiran, itu dianggap memiliki manfaat kesehatan yang cukup unik dan belum semuanya terungkapkan. Dan biji kefir ini, kalau tadi yogurt kita harus kembali membeli starter dari awal lagi, kemudian digunakan lagi. Kalau kefir, sekali kita beli biji kefirnya, kita bisa pelihara dengan baik, ya, sehingga akan tumbuh dan immortal dalam bahasanya. Itu artinya dia tidak akan pernah mati sepanjang diberi makan yang cukup. Makanannya apa? Susu. Atau yang ada gulanya, ya, karena ada jenis kefir yang lain, tapi dalam ini adalah susu. Selama diberikan susu diganti setiap 2 hari sekali atau setiap hari, maka biji kefir akan bertambah banyak. Dan biji kefir ini harganya saat ini sekitar 2.000 sampai 3.000 rupiah 1 gram, Bapak dan Ibu. Nah, proses pembuatannya, susu seperti biasa, kolostrum juga bisa dipasteurisasi, bisa juga tidak. Ditambah saja dengan biji kefir sekitar 2%. Jadi sekitar 2 gram untuk 20 gram untuk 1 liter susu. 20 gram saja. Biarkan selama 20 jam, 12 sampai 20 jam. Kemudian saring kembali sehingga kita dapatkan kembali biji kefirnya yang telah bekerja dengan baik itu. Maka susunya sudah menjadi susu asam yang disebut sebagai susu kefir. Dan jangan lupa pada proses pembuatan ini jangan ditutup rapat, karena proses pembuatan kefir menghasilkan gas CO2 dan juga alkohol yang akan menekan, yang bisa membuat wadah itu terlepas penutupnya kalau ditutup terlalu rapat. Kemudian disaring, bijinya bisa kita gunakan untuk membuat lagi. Nah, kita bisa lihat di sini perbandingan antara susu yang belum dibikin dengan yang sudah 24 jam sudah memisah. Itu bukan karena rusak dalam pengertian rusak yang terkontrol, Bapak dan Ibu. Nanti kalau diaduk, disaring, maka Bapak Ibu akan mendapatkan kefir. Nah, ini tetapi kefir juga ada yang sudah dalam bentuk kering, Bapak dan Ibu. Untuk kepentingan komersial, saya mau bikin yang kualitasnya selalu seragam dari hari ke hari, maka penggunaan biji kefir agak berat, ya, karena akan menghasilkan produk yang sedikit variatif tergantung suasananya. Tetapi kalau menggunakan kultur kefir yang kering, maka bisa menghasilkan produk yang relatif seragam. Nah, ini ada seninya, seperti yogurt, segala macam yogurt. Tetapi saya belum melihat produk-produk seperti yogurt ini yang isinya kefir di Indonesia, belum terlalu banyak. Tetapi yang dibuat skala rumah tangga sangat mudah didapatkan. Mulai dari kefir minuman, termasuk masker kefir. Ya, Bapak dan Ibu yang mengalami masalah dengan jerawat misalnya, atau kepengen sedikit putih wajahnya, bagi yang concern. Nah, kalau saya tidak terlalu memperdulikan, mau hitam mau putih sama saja, tidak terlalu penting. Tapi kalau Bapak dan Ibu yang sangat memperhatikan masalah penampilan wajah dan sebagainya, masker kefir sekarang sangat in, ya. Kalau pengalaman saya di rumah untuk anak saya, kefir yang sudah jadi tinggal ditiriskan sedikit airnya, ditambah dengan lidah buaya, ya, sepertiganya lidah buaya, kemudian diaduk, akan menghasilkan produk masker yang amat sangat halus. Begitulah, Bapak dan Ibu. Kalau manfaatnya, saya kira nanti kita bisa diskusikan tentang manfaat susu fermentasi. Tetapi yang jelas bahwa kalau susu segar itu baik, maka susu segar yang difermentasi menurut saya lebih baik. Terima kasih, Mbak Santi.
Ya, terima kasih Pak Juni, menarik sekali pembahasan tentang yogurt. Jadi ternyata macam-macam sekali jenis yogurt ya Pak Juni. Nah ini saya tidak akan mengulas lagi apa yang sudah disampaikan Pak Juni, karena ternyata ini yang bertanya banyak sekali Pak Juni ya. Jadi ternyata ini Pak Juni cukup membawa inspirasi meskipun tadi sempat mati lampu ya Bapak Ibu, semua peserta bincang teknologi. Baik, ini mungkin ada beberapa pertanyaan yang sebenarnya sudah dijawab pada saat Pak Juni menjelaskan atau memaparkan materinya di awal. Seperti tadi ini ada pertanyaan dari Ibu Palupi Melati yang dari Universitas Ahmad Dahlan yang menanyakan kalau susu kambing bisa diolah menjadi apa saja. Kayaknya tadi juga sudah ya Pak Juni ya. Baik, kalau seperti itu kita lewati. Kemudian ini juga dari Ilma Pratiwi, ini menanyakan senyawa kompleks apa saja yang terurai selama proses fermentasi susu menjadi yogurt. Itu juga tadi sudah disampaikan ya Pak Juni. Baik, kita lewati. Nah ini dari Yafri Hasbi, ini menanyakan Pak Juni. Nah ini kayaknya belum dibahas Pak Juni. Nah yang ditanyakan adalah apakah semua bal yang bersifat probiotik bisa digunakan sebagai starter susu fermentasi. Nah kemudian dalam proses fermentasi susu, batasan-batasan apa saja yang mempengaruhi keberhasilan dalam produksi yogurt? Monggo Pak Juni. Oke, ya baik. Terkait dengan bakteri asam laktat, yang ada beberapa persyaratan sebenarnya. Jadi kalau kita memperhatikan mengapa kemudian yogurt itu yang populer adalah menggunakan Lactobacillus bulgaricus dan Streptococcus thermophilus, karena keduanya mampu bekerja secara simbiosis. Itu yang pertama. Kemudian bagaimana dengan bakteri asam laktat yang lain, misalnya KCI, kemudian Lactobacillus plantarum dan lain sebagainya yang merupakan bakteri probiotik. Ini banyak ditambahkan tetapi lebih kepada untuk memperkaya produk yogurtnya menjadi lebih kaya bakteri probiotik. Ada beberapa ahli mengatakan bahwa bakteri yogurt LP dan ST itu pada dasarnya adalah probiotik. Tetapi ada juga yang menyatakan bahwa kemampuan untuk hidup di dalam saluran pencernaan kita itu tidak sebaik misalnya yang KCI yang ada pada Yakult, ya, KCI yang sirtostrain. Kemudian itu yang pertama. Kemudian yang kedua bisa saja untuk digunakan untuk mengasamkan susu. Seperti yang saya sampaikan tadi, ada yang namanya susu bifidus. Ya, pada dasarnya susu fermentasi yang digunakan adalah bakteri bifidobakteria yang merupakan bakteri probiotik. Kemudian ada juga susu acidophilus. Ya, susu acidophilus juga sama menggunakan Lactobacillus acidophilus yang merupakan bakteri probiotik digunakan untuk melakukan fermentasi susu. Dan kalau kita lihat di sini yang salah satu yang ini, mereka menyebutnya sebagai Bulgarian yogurt. Nah, Bapak Ibu akan bisa melihat lebih lanjut di sana kira-kira bakteri apa yang dipakai. Apa bedanya Bulgarian style yogurt dengan Greek style yogurt? Greek itu Yunani ya Bapak dan Ibu, kalau Bulgaria Bulgaria. Jadi memang ya berasal dari daerah-daerah sana. Kemudian yang pertanyaan berikutnya pembatas Pak Juni. Oh, pembatas. Jadi pembatas bagaimana pada proses mungkin fermentasi atau pada proses pembuatan yogurt, pembatasnya apa sehingga bisa dihasilkan yogurt dengan yang kualitas yang baik? Ya, oke, baik. Yang pertama harus kita ingat bahwa kita bekerja menggunakan bakteri. Ya, bakteri memiliki kerentanan tersendiri ya. Karena ini bukan bakteri batuk yang susah dihilangkan ya, tapi bakteri pertama adalah suhu dulu. Bakteri untuk yogurt adalah bakteri termofilik Mbak Santi ya. Termofilik itu suhu optimal pertumbuhannya 35 sampai 40. Walaupun sebenarnya bisa tumbuh, bisa bertahan sampai 48 sebenarnya ya. Tetapi untuk tumbuh optimal gunakan aja angka 40 derajat saja. Nah, ini menjadi penting pada saat penambahan starter, pastikan jangan terlalu tinggi suhunya supaya tidak mati duluan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, biasanya kita menyimpan starter itu di kulkas. Nah, kulkas itu suhunya sekitar 5 derajat. Ini harus diperhatikan, jangan sampai kita menambahkan mengambil starter langsung kondisi 5 derajat ditambah campurkan dengan 40 derajat susu
itu berarti kan perbedaan 35 derajat itu bisa membuat shock. Nah, jadi pastikan bahwa starter itu sedikit diangin-anginkan mencapai suhu ruang baru kemudian ditambahkan. Jadi jangan usahakan tidak langsung, walaupun dalam beberapa kejadian sebenarnya tetap bisa ya, tetapi pasti akan mempengaruhi dari kualitas yogurtnya. Kemudian yang berikutnya adalah proses pembuatan. Ketika saya sedang berbicara begini, sudah pasti bakteri dan lain sebagainya itu yang memang normal alamiah dalam tubuh saya itu juga akan keluar. Nah, gunakan peralatan-peralatan yang higienis. Ya. Disterilisasi peralatannya, kita menggunakan masker, menggunakan penutup kepala dan sebagainya untuk memastikan bahwa bakteri Lactobacillus dan Streptococcus itulah yang ada di dalam produk kita. Dan masih banyak lagi termasuk kualitas dari bahan dasarnya susu. Tadi disebutkan susu kambing bisa, semuanya bisa diproses sama persis seperti susu sapi. Begitu Mbak Santi. Oke, baik. Sudah jelas ya penjelasannya. Ini pertanyaan dari Mas Yafri. Baik, untuk selanjutnya Pak Juni, ini ada yang menanyakan dari Rosdiana Kamal. Tadi kan disampaikan Pak Juni kalau susu fermentasi itu lebih baik daripada susu segar. Nah, ini Rosdiana Kamal ini menanyakan gitu. Dari segi apanya seperti itu? Baik. Mungkin bisa dijelaskan lebih lanjut. Terima kasih. Ini pertanyaan yang menarik. Susu ruminansia, susu sapi termasuk ASI ya pada manusia, itu memang didesain untuk bayi, untuk anak ternak, untuk cempe, untuk pedet. Sampai pada umur tertentu ketika si ternak tersebut termasuk bayi masih memiliki enzim laktase yang cukup untuk memecah laktosa pada susu. Jadi memang itu adalah yang terbaik bagi individu-individu yang masih muda ini. Tetapi semakin tumbuh manusia, semakin tumbuh ternak dan lain sebagainya, enzim laktase itu akan terus menurun. Kemampuan untuk memecah laktosa pada susu akan terus menurun. Nah, ini yang kemudian saya mengatakan menjadi lebih baik adalah ketika susu fermentasi ini ditujukan untuk konsumsi orang dewasa. Orang dewasa memiliki kemampuan mengolah susu yang memang sudah menurun karena memang secara alamiah begitu. Susu hanya untuk yang masih kecil. Nah, ini dibantu terlebih dahulu pemecahan senyawa-senyawanya ialah itu oleh mikroba. Jadi yang tadinya mengandalkan kepada enzim yang ada dalam tubuh kita itu sudah dibantu dulu, mulai dari memecah laktosa menjadi asam laktat. Laktosa itu salah satu penyebab yang namanya lactose intolerance atau intoleransi laktosa, ketidakmampuan saluran pencernaan kita memecah laktosa. Jadi minum susu segar sudah susunya steril tapi kemudian diare, itu bukan karena bakteri ya, tetapi karena ketidakmampuan memecah laktosa. Nah, itu sudah dipecah sebagian besar oleh mikroba. Kemudian tadi protein dan juga lemak pada susu pada dasarnya itu merupakan makromolekul. Makromolekul yang kemudian akan dipecah oleh mikroba-mikroba tadi menjadi asam-asam amino. Jadi pada dasarnya kita itu tidak, dalam tanda kutip, tidak membutuhkan protein. Kita lebih membutuhkan peptida dan asam amino. Kita tidak membutuhkan lemak, tetapi kita membutuhkan asam-asam lemak. Jadi itulah kira-kira seperti itu. Jadi lebih baik untuk dikonsumsi khususnya pada orang yang sudah dewasa. Ya, baik. Jadi kuncinya adalah baik dikonsumsi untuk orang dewasa karena bisa meningkatkan penyerapan zat-zat gizi ke dalam tubuh ya, Pak. Ya, baik sumber karbohidrat, protein ataupun lemak ya, Pak. Baik, ini melanjutkan pertanyaan dari peserta bincang teknologi pagi ini, Pak. Ada beberapa yang bertanya, ini pertanyaannya mirip. Ada Bapak dari Dumai, nah kemudian dari Bapak Rohadi Jarot dari USM, Pak. Nah, ini menanyakan apabila di daerah-daerah asal Bapak Ibu itu bukan penghasil susu. Nah, ini apakah yogurt itu bisa dibuat dari selain susu segar? Nah, kemudian kalau misalkan tadi disampaikan bahwa susu fermentasi baik dibuat dari susu dengan kadar lemak yang rendah, ini bagaimana cara membuatnya atau menghasilkan susu segar dengan kadar lemak yang rendah? Ini beberapa pertanyaan saya gabung, Pak. Ya. Monggo, Pak Juni.
Baik, pertanyaan yang sangat menarik. Kami berasal dari daerah bukan penghasil susu. Saya memiliki seorang pengalaman. Saya pernah berkunjung ke Universitas Sindu Wumaroso di Poso. Poso itu hampir tidak ada ternak perah karena satu kegiatan ke sana. Kemudian saya berkenalan dengan salah satu dosen di sana dan kemudian sekarang yang bersangkutan sudah membuat kefir di Poso sana. Artinya apa? Bahwa produk susu fermentasi, apakah yogurt, kefir, itu bisa diproduksi dari susu yang bukan susu segar. Kalau di tempat Bapak Ibu hanya bisa mendapatkan susu bubuk, maka tinggal dilakukan rekonstitusi. Jadi dicairkan ya, biasanya itu menggunakan satu bagian susu dengan 5-7 bagian air, itu namanya susu rekonstitusi. Kemudian itulah yang digunakan sebagai bahan dasar untuk membuat yogurt maupun kefir. Sangat memungkinkan. Kemudian susu yang ada di supermarket yang dalam bentuk kotak, susu kotak itu sebenarnya sebagian besar itu bukan susu segar yang dikemas, tetapi susu bubuk yang dilakukan rekonstitusi. Jadi susu bubuknya diimpor dari berbagai negara, Bapak dan Ibu, sampai di Indonesia, kemudian ditambah dengan air, direkonstitusi, baru kemudian dikemas lagi. Artinya sama saja. Ya. Kalau Bapak Ibu membuat yogurt dari susu bubuk bisa, atau dari susu rekonstitusi yang ada di supermarket juga bisa. Tidak harus susu segar. Kemudian yang kedua terkait dengan bagaimana menurunkan kadar lemak ya pada susu segar. Ada yang namanya krim separator, Bapak dan Ibu. Tulis saja krim separator di YouTube. Nanti akan bisa dilihat di sana. Krim separator itu ketika kita memasukkan susu, kemudian alat itu akan bekerja menggunakan gaya sentrifugal ya, yang kemudian memisahkan antara bagian yang tinggi lemak dengan bagian skim yang rendah lemak. Pemisahan itu secara fisik, yaitu karena perbedaan berat jenis ya, sehingga kita akan mendapatkan krimnya yang tinggi lemak yang kemudian bisa diolah menjadi butter atau mentega, dan bagian skim yang merupakan susu rendah lemak. Kami punya alat kecil di laboratorium kami yang menghasilkan susu dengan kadar lemak hanya 0,1% saja dengan melakukan pengesetan pada yang namanya krim separator itu. Itu Mbak Santi. Oke, baik. Nah kemudian Pak, menyambung ini Pak, kalau tadi ditanyakan apa bisa dari susu segar atau susu bubuk, nah ini ditanyakan lagi oleh Railia dari Stiper Sriwigama. Nah ini apakah bisa bikin dari bahan nabati Pak, dari susu nabati, misalkan susu kedelai atau kacang hijau, atau sebenarnya dalam pembuatan yogurt ini komponen apa saja yang harus ada jikalau yogurt itu dibuat dari non susu seperti itu Pak? Ya. Saya kira ada banyak ya, ada banyak produk yang terutama yang berdasar menggunakan susu kedelai ya, menggunakan istilah susu untuk kedelai sebenarnya, walaupun kurang tepat tapi karena sudah umum dipakai ya sehingga disebut sebagai susu sari kedelai mungkin sari ya, kedelai, Pak. Ya. Itu bisa ya. Bakteri asam laktat untuk yogurt itu memiliki kemampuan untuk bisa juga mengasamkan sari kedelai tadi, susu kedelai tadi. Walaupun tentu saja biasanya ditambah dengan, ada yang ditambah dengan gula sebagai substratnya, ada juga yang ditambah dengan sedikit susu skim dan lain sebagainya. Tetapi sebenarnya berbagai jenis bakteri asam laktat itu bisa tumbuh pada bahan-bahan nabati. Ya. Memang masih perlu apa namanya? Dicari lebih lanjut karena saya tidak terlalu banyak mempelajari aspek pengolahan makanan yang nabati ya, saya lebih banyak yang hewani. Tetapi yang jelas bahwa dari jutaan jenis bakteri yang ada di bakteri asam laktat yang ada di alam ini, pasti ada bakteri-bakteri tertentu yang dapat digunakan untuk melakukan pengolahan sari kedelai. Dan kita tahu bahwa sebenarnya lebih banyak produk makanan fermentasi yang nabati daripada yang hewani di Indonesia, apalagi ya, di Indonesia mulai dari tape, tempe dan lain sebagainya, semuanya adalah produk-produk nabati yang difermentasi. Jadi bisa sangat memungkinkan untuk membuat produk seperti susu fermentasi dari bahan nabati. Oke, jadi untuk Pak
Judy, bakteri yang digunakan untuk pembuatan yogurt sebenarnya itu dalam pertumbuhannya mungkin itu dia membutuhkan substrat khususnya, misalkan tadi disampaikan bahwa dia butuh laktosa untuk menghidrolisis ada hidrolisis laktosa, kemudian membutuhkan juga protein seperti itu. Jadi sebenarnya mikroba yang tumbuh di dalam sebagai probiotik dalam produksi yogurt itu butuh substansi komponennya apa saja gitu Pak. Oke, jadi yang jelas proses fermentasi itu membutuhkan karbohidrat ya, gula yang akan dipecah menjadi asam-asam organik. Gulanya berarti bisa laktosa ataupun gula ya, ini ya Pak. Banyak penelitian yang menunjukkan bahwa bakteri yogurt ini yang pada awalnya mampu memecah laktosa dengan baik, tetapi ternyata juga bisa memanfaatkan jenis gula yang lain. Bahkan saya memiliki juga penelitian dilakukan untuk memfermentasi daging. Ya, jadi memecah karbohidrat pada daging yaitu glikogen, glukosa, untuk proses fermentasi. Ternyata mampu juga di sana. Okay. Artinya bahwa walaupun mungkin tidak akan sama persis hasilnya, tetapi bakteri-bakteri tersebut yang penting adalah ada sumber karbohidratnya. Bisa sukrosa, biasanya ditambah dengan dextrosa kalau pada fermentasi daging ya. Tetapi fruktosa juga saya kira bisa difermentasi oleh bakteri-bakteri yogurt ini untuk menghasilkan asam laktat. Oke, baik. Untuk berikutnya ini dari Bayu Aryawan Pak, dari Fakultas Peternakan Universitas Halu Olio dari Kendari, Sulawesi Utara. Selamat siang Sulawesi Utara. Nah, Sulawesi Tenggara. Iya, Sulawesi Tenggara. Ya, baik. Menanyakan Pak, apakah ada kelebihan jika balnya itu dari asal produk fermentasi? Kalau tidak, kelemahannya itu di mana? Seperti itu. Ya, kebetulan kolega saya di Fakultas Peternakan itu salah satu spesialisasinya adalah menginsolasi bakteri-bakteri asam laktat yang indigenous atau memang asli lokal pada produk-produk. Dan kita juga mengenal beberapa pakar di Indonesia yang memang spesialisasikan untuk mencoba mencari bakteri-bakteri lokal yang kemudian bisa dikembangkan lebih lanjut, dikomersialkan untuk pembuatan yogurt ini. Jadi dari susu kambing sudah banyak ditemukan beberapa jenis bakteri plantarum, ya Lactobacillus plantarum itu ditemukan pada susu kambing lokal yang kemudian bisa digunakan untuk proses pembuatan yogurt maupun pembuatan keju. Jadi potensinya sangat besar. Hanya masalahnya seringkali adalah sudah ditemukan, tetapi proses berikutnya dikomersilkan itu yang agak terhambat. Artinya apa? Sama seperti yang saya tunjukkan tadi, bakteri-bakteri yang kita digunakan ini kan banyak kan konsumen itu kan maunya praktis. Saya tinggal beli, bikin. Nah, kalau temuan-temuan dari bakteri dari susu fermentasi lokal, dari dadi, dari susu kambing, dari segala macam, bahkan dari tape dan sebagainya ada, tetapi kemudian konsumen mau membelinya kesulitan. Misalnya Anda yang ada di Halu Oleo sana, saya kemudian membeli bakteri untuk mengolah susu, tetapi yang indigenous dari susu kambing. Beli di Purwokerto. Nah, proses pengiriman ke sana karena belum dikeringkan menjadi lama dan sebagainya. Sangat berbeda dengan saya membeli bakteri komersial yang ada di All Shop. Sekarang pesan, 2 hari kemudian sudah ada teriakan paket di depan rumah Anda. Jadi secara kalau untuk produksi pada skala lebih besar itu lebih menguntungkan yang memang sudah komersial saja ya Pak? Iya, karena kepraktisan saja. Baik, melanjutkan Pak, ya, ini masih banyak pertanyaan Pak. Ini dari Pak Subir dari BPTP Jambi. Ya, selamat siang Jambi. Nah, ini menanyakan berapa lama yogurt bisa disimpan di suhu kamar dan di refrigerator Pak? Kalau pada suhu kamar ya kalau bisa tidak lebih dari 3-4 jam sebenarnya. Karena pada suhu kamar bakteri terus akan bertambah banyak. Kalau pada suhu refrigerator selama belum dibuka 5-1 minggu ya. Lebih dari itu bukan berarti rusak, tidak bisa dikonsumsi, tetapi sudah mulai ada perubahan, terutama perubahan yang namanya sineresis, ya, memisahnya cairan. Jadi secara kualitas untuk dimakan nggak ada masalah, tetapi dari sisi mata itu tidak menarik lagi karena sudah memisah antara air dengan curd atau bagian padatnya itu. Jadi kalau pada suhu kamar ya 3 jam, 4 jam kalau bisa sudah dikonsumsi. Oke. Kalau pada suhu refrigerator 1 hari kalau itu sempat dibuka, tetapi bisa 4 sampai 5 sampai 7 hari kalau masih dalam kemasan yang seperti ini.
Kalau kemasannya bagus, aseptik seperti ini bisa lebih dari 7 hari. Ya. Ya, berarti tadi menyambung Pak, ada juga ini tadi dari Nani Cahyanti, ini menanyakan tentang sinerasis dan tadi sudah dijawab oleh Pak Juni. Baik, yang berikutnya Pak, ini dari Ismi Pak. Ini bertanya Pak, kefir yang dibuat dari susu dari sapi perah di peternakan rakyat, kemudian dipanaskan atau dipasteurisasi secara fisik maupun sensoris, sangat berbeda dengan susu kotak atau UHT. Nah, kefir yang dibuat dari susu pasteurisasi ini sangat sulit disaring dan secara sensori lebih baik UHT dan sebagainya. Nah, ini faktor apa yang menyebabkan perbedaan tersebut, Pak? Ya, jadi kita perlu melihat dulu susu UHT itu kebanyakan ada proses yang namanya homogenisasi. Yeah. Jadi pengecilan ukuran terutama globula-globula lemak ya, sehingga menjadi lebih seragam. Yang seragam dan kecil ini menyebabkan tidak mudah memisah, menjadi lebih creamy dan lain sebagainya. Nah, jadi seperti tadi sampaikan bahwa salah satu penentu kualitas adalah bahan baku. Jadi memang betul, kalau pada susu segar yang dijadikan kefir kemudian disaring, memang kecenderungannya adalah protein yang menggumpal itu akan menempel pada biji kefir. Dan sehingga kadang-kadang orang memilih untuk mencuci biji kefir itu supaya bersih. Nah, ini pada bagian ini tadi belum saya sampaikan. Ada satu artikel yang saya baca, usahakan tidak mencuci biji kefir secara berlebihan karena akan menghilangkan karbohidrat yang memproteksi atau yang melindungi mikroflora kefir tadi. Ya, jadi kalau mau dicuci supaya biji kefirnya kelihatan merentel-merentel gitu, itu gunakan juga susu segar saja dan nggak usah dicuci secara berlebihan. Kecuali untuk kepentingan difoto yang bagus ya, cuci bersih dan sebagainya kemudian difoto gitu. Tapi untuk kepentingan disimpan, diusahakan tidak dicuci dengan berlebihan, khususnya menggunakan air yang sudah diklorinasi. Ya, jangan, biji kefir akan terpengaruh kalau dicuci menggunakan air, terutama air yang berklorinasi. Itu menggunakan bisa aqua lebih menyebabkan bagus. Ini ya Pak, pengendapan. Mati. Bakterinya okay. Mati. Oke, okay. Ya. Jadi jangan lupa bahwa Bapak Ibu, yang namanya biji kefir pada dasarnya seperti kita memelihara hewan kesayangan. Yeah. Memang betul-betul harus disayang-sayang. Bahkan menurut beberapa teman dan saya juga percaya bahwa kalau Anda sedang bad mood, jangan bikin yogurt. Yogurtnya nanti tidak jadi. Jadi ajaklah bicara, katanya ajaklah bicara pada saat membuat yogurt. Nah itu nanti mungkin Bu Setiawati bisa melakukan testimoni. Jadi katanya ajaklah bicara itu bakteri, mikroba itu ajaklah bicara. Jadi kita mereka akan happy. Ketika kita happy, bakterinya happy, maka produknya juga akan lebih bagus. Okay. Itu masih butuh penelitian tentang itu. Faktor psikologis ya Pak. Baik, dan ya ini yang mungkin yang terakhir karena waktu kita sudah ini ya Pak. Dari Lilis Sumartini Pak, ini bertanyanya agak panjang nih Pak Lilis ya. Nah ini Pak bertanya, saya hampir setiap hari bikin yogurt sendiri dengan memakai susu ultra milk full cream kemasan, kemudian lalu saya panasi tidak sampai keluar mata ikan 1-2 gitu, lalu saya biarkan sampai hangat-hangat kuku. Nah kemudian baru saya beli yogurt. Jadi yang plain dengan perbandingan 1 liter diberi 2 sendok makan. Lalu saya masukkan toples dan saya bungkus plastik lalu saya simpan 12 jam sebelum dikonsumsi. Nah yang ditanyakan sama Mbak Lilis, ini sudah benarkah yang saya lakukan? Kemudian bagaimanakah caranya membuat susu rendah lemak yang susunya dari susu sapi segar? Ini mungkin juga tadi sudah disampaikan ya Pak. Monggo Pak, untuk pertanyaan terakhir dari Mbak Lilis. Oke, terima kasih Mbak Lilis. Apa yang Mbak Lilis lakukan pada dasarnya sudah betul ya. Maksudnya itulah membuat proses yogurt. Jadi membuat proses yogurt itu bukan matematika yang 2 tambah 2 itu harus 4. Kalau tadi saya sampaikan 4 jam dengan kondisi suhunya 40 derajat. Ketika suhunya lebih rendah berarti membutuhkan waktu yang lebih panjang. Ada tadi yang saya sempat sebutkan tadi, Mama Gomez Laboratory juga menggunakan model seperti itu, tidak menggunakan inkubator, tetapi membuat yogurt skala agak besar, katakanlah 30 liter, dimulai dari 40 derajat, tetapi kan proses pendinginannya kan lama. Nah, ketika itu sudah betul-betul agak dingin, yogurtnya sudah jadi.
Ya, jadi kira-kira apa yang sudah Mbak Lilis lakukan sudah oke. Okay. Jadi salah satu sumber starter adalah belilah plain yogurt yang ada di pasaran. Jangan, yang penting tidak dibekukan, ya, dan tidak dimasak. Ya, karena kadang-kadang ada orang yang berpikir, oh ini kok rasanya asam, dimasak dulu gitu. Jadi plain yogurt itu adalah salah satu sumber. Tetapi ya itu, Bapak dan Ibu, kita tidak tahu persis isinya seperti apa di sana. Kemudian yang berikutnya tadi 2 sendok ya, ya sekitar 2 sendok lah. Kalau satu gelas liter. satu liter 2 sendok, dua sendok. Dan kalau Mbak Lilis menggunakan ultra, susu ultra, ya itu adalah salah satu susu. Ada susu ultra yang mengandung susu segar, ada yang terbuat dari susu segar, ada yang tidak menyebutkan sama sekali. Ya, berarti artinya bahwa itu adalah susu rekonstitusi. Nah, kemudian bagaimana membuat susu rendah lemak? Kalau kita tidak punya alat, yang bisa kita lakukan adalah membiarkan susu mengalami proses yang namanya creaming. Jadi Bapak dan Ibu, letakkan susu segar ke dalam wadah, kemudian letakkan di meja atau lebih baik di tempat yang agak dingin selama beberapa jam sampai kemudian Bapak Ibu bisa melihat ada garis, ya, garis yang memisahkan bagian atas, biasa disebut sebagai kepala susu, dan bagian bawah yang disebut sebagai ya skimnya. Nah, bagian atas itu adalah lemak yang karena perbedaan berat jenis itu mengambang. Nah, pada bagian baris itu bisa disendok dan dikeluarkan sehingga hasilnya itu nanti susu yang kadar lemaknya lebih rendah. Tidak rendah sekali tetapi lebih rendah dibandingkan susu penuh. Ya, karena sebagian, jadi bisa satu malam enggak ada masalah ya, masukkan satu malam ke dalam kulkas, jangan diapa-apakan. Kemudian pada hari besoknya yang namanya kepala susu itu disendok, dikeluarkan, dipisahkan. Maka hasilnya adalah susu yang lemaknya sudah berubah. Tetapi kalau mau lebih pasti, maka gunakan yang namanya tadi krim separator. Ya. Ya, baik. Bapak Ibu peserta Bintang Teknologi pagi ini, demikianlah apa yang sudah disampaikan oleh Pak Juni terkait dengan rekayasa pada proses pembuatan yogurt. Menarik sekali, bukan Bapak Ibu semuanya? Nah, sebelum kita beralih ke narasumber yang kedua, mungkin satu catatan dari kami selaku moderator bahwa pembuatan yogurt itu sangat mudah. Nah, yogurt yang utamanya dikonsumsi oleh orang dewasa itu dapat meningkatkan ketersediaan zat-zat gizi di dalam tubuh, dan selain itu yogurt juga bervariasi bentuk dan penggunaannya, tidak hanya untuk food saja tetapi bisa untuk kosmetik dan toilet seperti itu. Untuk yang terakhir, mungkin sebelum kita akhiri, Pak Juni, ada beberapa pesan untuk Bapak Ibu semuanya terkait dengan apa yang sudah disampaikan oleh Pak Juni tadi. Silahkan Pak Juni. Ya, terima kasih Bapak dan Ibu. Teknologi ini bisa diterapkan di rumah, ya. Jadi tidak boleh Ibu untuk kepraktisan membeli, tetapi kita bisa membuat sendiri yang pertama. Yang kedua, di masa COVID seperti ini, banyak penelitian membuktikan bahwa mengkonsumsi makanan dengan kandungan probiotik akan meningkatkan imunitas kita. Kira-kira seperti itu, jadi kita bisa mandiri dari sisi produk-produk olahan susu itu, bahkan dengan mengolahnya sendiri di rumah menggunakan susu yang diproduksi oleh tetangga kita atau menggunakan peternak lokal, atau kalau tidak ada yang menggunakan yang sudah dikemas. Jadi dalam kondisi seperti ini, selain untuk bisnis juga untuk kepentingan konsumsi keluarga, anak-anak, ya, sangat disarankan untuk mengkonsumsi makanan atau minuman susu sendiri sudah bergizi ditambah dengan probiotik, Mbak Santi. Mudah-mudahan itu akan membuat kekebalan kita lebih bagus untuk di situasi COVID-19 seperti ini. Ya, baik. Pak Juni Sumarmono, PhD, terima kasih sekali atas waktunya berbagi dengan Bapak Ibu semua peserta Bincang Teknologi pada pagi hari ini. Mudah-mudahan apa yang sudah disampaikan Pak Juni bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih Pak Juni. Sama-sama, baik, Bapak Ibu peserta Bincang Teknologi, sebelum kita beralih ke narasumber yang kedua, waktu saya kembalikan kepada pembawa acara. Baik, terima
Terima kasih kepada Ibu Dr. Santi Dwi Astuti STPMSI selaku moderator kita, dan terima kasih kepada Bapak Juni Sumarmono PhD untuk bincang teknologi yang sangat menarik dengan tema tadi rekayasa dan aplikasi teknologi tepat guna pengolahan susu fermentasi. Sambil mempersiapkan sesi yang kedua, saya akan menyampaikan terkait kegiatan bincang teknologi kami yang selanjutnya yang akan dilaksanakan pada tanggal 21 Juli 2020, minggu depan, jam 10 sampai jam 12 dengan tema budidaya unggas untuk menghasilkan telur fungsional. Kemudian untuk tanggal 28 Juli 2020 akan diselenggarakan lagi dengan tema tepung umbi lokal termodifikasi sebagai bahan baku pangan olahan, kajian teknologi, proses nilai gizi dan fungsional, serta prospek bisnis. Untuk informasi lebih lanjut mengenai kegiatan pada Pusat Pengembangan dan Penerapan Teknologi, silakan Bapak Ibu untuk memfollow Instagram kami di @p3t.lppm.unsut, dan jangan lupa juga untuk mensubscribe channel YouTube kami dengan nama p3t_lppm Universitas Jenderal Sudirman. Kemudian Bapak Ibu bisa mengunjungi laman website kami di p3t.lppm.unsut.ac.id, dan jangan lupa juga untuk bergabung dengan Telegram kami di info p3t.lppm.unsut. Baik, untuk sesi selanjutnya dengan narasumber kedua kita, Ibu Age Setiawati SPD, dengan topik bahasan yogurt sebagai usaha bisnis dari rumah. Pasti semua sudah tidak sabar menanti ya. Baik, untuk sesi selanjutnya akan langsung saya serahkan kepada moderator kita, kepada Ibu Dr. Santi Dwi Astuti STPMSI. Kami silahkan. Baik Bapak Ibu peserta bincang teknologi siang ini, masih tetap semangat untuk mengikuti sesi yang kedua. Nah ini di hadapan saya, sudah di samping saya sudah hadir Ibu Setiawati SPD. Beliau adalah pelaku usaha yogurt dengan merek yogurt Koni. Nah beliau ini tinggal di Purwokerto, kemudian menyelesaikan pendidikan matematika Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Nah ini beliau guru yang akhirnya berwirausaha pada usaha yogurt, pengembangan yogurt. Selamat siang Ibu Koni. Siang. Ya, selamat siang Bu Koni. Sehat Bu? Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Nah, Ibu Koni ini memulai usahanya untuk produksi yogurt rumahan ini sejak tahun 2017. Nah, baik, tanpa berpanjang lebar lagi waktu, saya serahkan kepada Ibu Koni. Monggo Ibu Koni. Monggo Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat karunia Allah Subhanahu wa taala, sehingga pada kesempatan yang luar biasa ini saya bisa berbagi dengan teman-teman semua. Ternyata sampai ujung barat dan timur gitu ya, luar biasa. Mudah-mudahan ini memberikan pencerahan buat kita semua, karena di era pandemi ini kita sangat dimungkinkan untuk belajar dari rumah, tidak usah kemana-mana, tapi bisa langsung via Zoom atau YouTube gitu. Terima kasih juga kepada Pak Juni dan tim LPPM yang sudah memberikan kesempatan saya untuk berbagi di sini. Ini sebenarnya saya juga belum berpengalaman nggih. Cuma ingin berbagi. Masih dalam tahap belajar untuk terus mengembangkan usaha UMKM yang saya rintis ini sejak tahun 2017. Bapak Ibu yang saya hormati, mungkin pemaparan ini merupakan catatan perjalanan pribadi saya dalam merintis usaha atau bisnis yogurt dari rumah. Karena sungguhnya setelah saya jalani ini, bisnis ini
sangat berpeluang untuk dikembangkan dari rumah. Sehingga kalau nanti Bapak Ibu ingin mencoba usaha di rumah, ini sangat memungkinkan sekali untuk dikembangkan. Kemudian juga nanti karena saya juga masih belajar ya untuk pengembangan bisnis ini, saya tidak membahasnya, baru ini ya, baru tahap belajar. Untuk yogurt ini perjalanan usaha merintis usaha Ikoni Yogurt ini diawali dari sebuah pelatihan yang diadakan oleh suatu lembaga di akhir tahun 2016. Kemudian setelah tahu cara membuat yogurt, kemudian saya sambil mencoba kembali bagaimana menemukan rasa yang pas dan disukai oleh khususnya untuk, karena ini di lingkup Purwokerto, Jawa Tengah, jadi rasa yang pas untuk orang Jawa gitu ya. Karena pernah saya coba agak kurang manis, ternyata kurang peminat. Nah kemudian diuji coba sehingga akhirnya kemudian tahun 2017 awal saya mulai memproduksi Koni Yogurt ini dengan dalam bentuk es lilin, dalam bentuk stick gitu ya. Produksi tidak banyak Bapak Ibu, baru kisaran 5 liter per hari. Itu pun membungkusnya itu cukup melelahkan karena dengan ukuran stick yang plastik itu 3x20 cm itu memakan banyak waktu. Akhirnya saya minta bantuan anak saya juga. Anak saya juga akhirnya tidak telaten, akhirnya saya punya alumni binaan TPQ, saya libatkan. Nah, akhirnya seperti itu. Ini untuk pemasaran, awal-awal saya tawarkan ke beberapa kantin-kantin sekolah. Luar biasa itu pas awal-awal itu saya titip misalkan 100 stick langsung habis. 100 stick langsung habis gitu ya. Tapi memang yang namanya bisnis butuh inovasi. Mungkin kadang-kadang setelah sekian beberapa lama agak bosan, menurun. Harus kemudian dikembangkan ke sekolah-sekolah yang lain. Nah alhamdulillah juga di pertengahan tahun 2017 saya ditawarkan untuk mengikuti program pengabdian oleh Universitas Peradaban. Di situ kami mendapatkan bantuan berupa freezer dan cup sealer untuk pengembangan usaha. Nah, kemudian kita bentuk produksi ini berupa dalam bentuk cup yogurt. Itu ukuran ekonomis, biasa kita jual dengan harga Rp3.000. Setelah kemudian dikembangkan juga dalam bentuk varian botol ya Bapak Ibu, ini kemasan yang lebih premium. Nah selanjutnya karena permintaan cukup banyak ya Bapak Ibu ya, sehingga akhirnya kita memutuskan untuk merekrut karyawan untuk produksi dan pemasaran gitu ya. Pertama satu orang, kemudian bertambah satu orang lagi, dua orang, kemudian terakhir tiga orang gitu Ibu-ibu ya. Nah alhamdulillah ini kita merekrut orang-orang terdekat rumah saja, sehingga ya tidak membutuhkan untuk transport nih, untuk berangkat dan kerja ke produksi gitu ya. Nah alhamdulillah juga di tahun 2017 saat saya juga harus
ini berangkat haji. Ini alhamdulillah usaha ini dikelola oleh karyawan dua orang ini tetap berjalan sampai kemudian juga tetap berproduksi gitu ya. Nah, produksi ini juga kemudian berkembang, tidak hanya yogurt ya Bapak Ibu. Kita juga ada olahan susu stick gitu ya, namanya kok coki stick yang dikombinasi dengan coklat gitu, dan ini sangat disukai oleh anak-anak karena rasanya manis. Kalau yogurt ini memang lebih disukai untuk yang usia agak dewasa gitu, tapi untuk anak-anak usia SD gitu ini lebih disukai yang olahan susu yang manis gitu. Makanya kemudian saya mengkombinasikan dengan olahan susu coklat gitu ya, coki. Ada juga susu kacang hijau, kemudian susu ketan hitam, dan terakhir ini juga susu durian asli gitu ya. Jadi ya memang untuk usaha dibutuhkan apa? Inovasi dan varian yang cukup gitu ya, sehingga akan mengembangkan usaha kita. Nah, di tahun 2017, akhir tahun 2017, usaha kami terkoneksi dengan sebuah lembaga pembinaan UKM, yaitu PLUT. Dari PLUT ini, maka kemudian saya tergabung dalam komunitas UMKM, di mana PLUT ini kemudian membina UMKM untuk diberikan pelatihan-pelatihan. Nah, alhamdulillah juga terakhir di tahun 2018, Bapak Ibu, tentunya kita ingin mengembangkan usaha gitu ya. Nah, maka dari UMKM, dari Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jateng, ada tawaran untuk ini, untuk bantuan gitu Bapak Ibu ya. Alhamdulillah usaha kami termasuk salah satu yang mendapatkan bantuan. Dari sinilah kemudian saya membuka agen baru di daerah Purbalingga, bisa untuk membeli kulkas gitu Bapak Ibu, dan menambah peralatan lainnya, sehingga ini akhirnya memperluas pemasaran Koni Yogurt. Nah, untuk pemasaran saya lebih memperbanyak reseller, kemudian juga membuat kerjasama dengan pihak-pihak sekolah. Ini menjadi makanan atau snack time istilahnya ya, snack sekolah. Untuk berapa waktu saya buat perjanjian, sehingga akhirnya ini bisa rutin menjadi pemasukan untuk usaha kami. Juga melakukan event-event pameran itu Bapak Ibu ya. Dan ini dikembangkan kemudian ya, kalau ada acara-acara bazar dan yang lain-lain ini kita ikut di sana untuk kemudian memasarkan yogurt tersebut. Next, Mbak. Nah, Bapak Ibu, melihat usaha kami yang cukup banyak peminat gitu ya. Nah, ternyata saya berbicara ngobrol-ngobrol dengan teman, tetangga, ternyata mereka juga ingin gitu ya, ingin punya usaha seperti itu. Akhirnya ini sebuah filosofi usaha kami bahwa rezeki tidak akan tertukar gitu ya. Maka kami juga berbagi ilmu gitu ya tentang bagaimana cara membuat yogurt. Dan alhamdulillah mereka pun juga sudah kemudian berproduksi dan memasarkan gitu ya. Ada sampai di daerah Banjarnegara, Batu Raden, kemudian ada juga yang Magelang gitu ya. Mereka kemudian memproduksi sendiri dan mempunyai usaha yogurt gitu. Jadi ini sangat pas sekali gitu kalau dikelola di rumahan gitu. Jadi ini berpeluang sekali untuk Bapak Ibu mengembangkan usaha yogurtnya dari rumah gitu.
Nah, untuk legalitas gitu ya, untuk legalitas untuk Koni Yogurt ini kemarin sudah dalam proses mendaftarkan hak merek, walaupun belum keluar ya Bapak Ibu ya. Ini belum selesai. Kemudian untuk BP POM ini Koni Yogurt sendiri dulu sudah pernah proses pra audit gitu. Tapi karena banyak hal yang belum memenuhi syarat, akhirnya ini masih pending gitu ya. Nah, untuk saya berharap sih suatu saat nanti ya, cita-cita ingin mempunyai sebuah rumah produksi yang dengan standar BP POM sehingga nantinya bisa mengembangkan usaha yogurt ini dengan lebih luas lagi gitu ya. Nah, untuk saat ini ya Bapak Ibu ya, karena tadi saya sampaikan untuk pemasaran memang banyak offline gitu ya. Saya bekerja sama dengan beberapa sekolah untuk snack time. Akhirnya kendala saat ini adalah sempat berhenti di awal-awal pandemi itu selama 3 bulan. Di awal Lebaran kemarin lah baru saya berproduksi kembali. Setelah sekian lama, mungkin sekitar 3 bulanan saya off, kemudian mulai produksi setelah ya awal-awal Lebaran gitu ya. Nah, dengan kemudian inginnya mengembangkan online gitu ya, mengembangkan online, dan karena memang kondisi saat ini dimungkinkan, sangat dimungkinkan untuk melakukan bisnis online. Nah, ini untuk Koni Yogurt sendiri dalam proses kesana. Itu saja mungkin Bapak Ibu yang saya sampaikan. Yang jelas untuk usaha Koni Yogurt ini sangat memungkinkan sekali untuk dikembangkan di dalam usaha rumahan. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih penjelasannya Ibu Setia. Menarik sekali apa pengalaman dari Ibu Setia terkait dengan produksi yogurt skala rumahan ya, Bu ya. Nah, ini artinya tadi Bu Setia sudah menyampaikan, memotivasi Bapak Ibu semua yang ingin seperti Bu Setia untuk mulai usaha produksi yogurt. Jadi, intinya sebenarnya menguntungkan ya, Bu ya. Nah, ini sudah ada belum Bu hitungan analisis usaha? Hanya ini ada 1-2 peserta ini yang menanyakan Bu. Oh iya, memang kemarin tadi tidak saya bikin dalam slide ya. Jadi kalau saya membuat untuk ukuran 2 liter ya, 4 liter ya, 4 liter yeah, susu kemudian difermentasi, itu kalau untuk stik gitu ya, untuk stik itu jadi sekitar 150 stik gitu, 150 stik. Okay. 150 stik dengan harga jual 1000 berarti 150.000 untuk modalnya sendiri. Susu sendiri kalau di Purwokerto itu kan 8.000 ya, 8.000 ya, ya, dikali 4 liter jadi 32.000. kemudian plastik berarti ya kalau saya hitung itu sekitar 60.000 modal untuk modal yogurt stick, 60.000 modalnya, kemudian nanti kita mendapatkan 150, berarti selisihnya itu 150 dikurang 60 sekitar 90.000. Oke, berarti total keuntungan sekitar mungkin 50% ya Bu, 50% dari biaya produksi ya Bu. Ya, ya, jadi cukup menguntungkan meskipun hanya skala rumahan. Baik, nah ini ada pertanyaan Ibu dari Railindria Karneta dari Stiper Sriwigama. Ini menanyakan yogurt dalam bentuk stick atau beku bagaimana dengan mikrobanya? Apakah menjadi mati atau inaktif? Nah, sehingga kalau inaktif kan fungsi probiotiknya menjadi hilang. Oh iya, oke. Okay. Okay. Kalau mungkin itu bisa ditanyakan ke Pak Juni ya, selaku ini pakar nih. Kalau yang saya ketahui sih ya, yogurt kalau kemudian dibekukan itu katanya bakterinya tidur gitu ya, yeah, bakterinya tidur. Dorman ya. Ya tidur. Jadi kemudian kan kita diamkan dalam suhu ruang, dia jadi berarti dia tetap ada gitu, tidak mati. Ya, hanya tidur ya, hanya ya, tidak diaktifkan. Oke. Okay. Mungkin bisa dijelaskan Pak Junior. Ya baik, ya baik Ibu. Kemudian ini sudah
Berarti sudah mau menginjak 4 tahun ya Bu ya usaha ini ya, kalau dari 2017 Bu? Iya, berarti tahun keempat nih. Tahun keempat, apakah selama 4 tahun ini ada tambahan produksinya itu berapa Bu? Dari awal sampai akhir, apakah ada tambahan kapasitas produksi, kemudian apakah pemasarannya menjadi lebih luas? Bagaimana Bu yang bisa diceritakan itu Bu? Oh iya, iya sebenarnya pas sebelum pandemi itu kami sudah merencanakan gitu ya, merencanakan dengan memperluas pasar tadi ya, kita sudah membuka ke daerah Purbalingga, kemudian nanti membuka perjanjian dengan beberapa sekolah gitu ya, dan itu sudah berjalan gitu, sudah berjalan untuk rutin. Misalkan di sekolah Purwokerto ini kita nyetok sehari 700 stik gitu, 700 stik. Kemudian sebulan itu bisa kebagian 6 kali stok gitu ke sekolah. Nah itu untuk satu sekolah, belum nanti untuk sekolah-sekolah yang lain. Tapi kemudian ini di era pandemi ini, maka ya sangat berpengaruh sekali gitu ya. Ini memang harus ke online, ini belum jalan gitu ya bagi Koni Yogurt sendiri. Masih dalam proses menuju ke sana gitu ya. Ya, jadi mau tidak mau untuk ke depan pemasarannya harus secara online ya Bu. Secara e-commerce. Baik, Bapak Ibu yang penasaran dengan produknya dari Koni Yogurt, ini produknya ya. Nah ini ya Bu produknya ya, Bu ya, itu yang dengan varian rasa, dengan beberapa varian rasa yang tentunya enak, kita sudah coba ya Bu ya. Ya baik, Bapak Ibu peserta webinar semuanya, untuk sesi kedua ini mohon maaf Ibu Setia harus kita akhiri karena waktunya sudah hampir mendekati waktu kita ya, batas waktu kita, sehingga mungkin ada pesan terakhir yang ingin disampaikan kepada Bapak Ibu peserta bincang teknologi pagi ini yang memang nampaknya ini banyak yang termotivasi untuk melakukan usaha pengembangan produksi dan pemasaran yogurt ini. Monggo Bu Koni. Jadi usaha yogurt bisa dilakukan di rumah nih Bapak Ibu. Ini dan sangat mudah seperti tadi disampaikan Pak Juni. Jadi dan secara nilai ekonomi juga sangat menguntungkan. Jadi bisa dikembangkan di rumah masing-masing. Hanya yang jelas untuk mengolahannya ya harus dengan steril gitu ya, dengan steril. Jadi apalagi untuk kaum ibu yang di rumah gitu ya, di era pandemi ini sangat membutuhkan tambahan gitu ya, tambahan untuk biaya konsumsi. Jadi ini sangat berpeluang untuk dikembangkan dalam bentuk usaha. Apalagi tadi bagaimana secara teori sudah disampaikan oleh Bapak Juni. Itu saja mungkin Mbak, terima kasih. Ya baik, terima kasih sekali Bu Setia atas waktu berbagi kepada kita semua di hari ini. Mudah-mudahan usaha pengembangan yogurtnya berjalan lancar, pemasaran online-nya segera diwujudkan ya Bu. Ya baik, Bapak Ibu peserta webinar, sebelum kita akhiri bincang teknologi kita pada pagi hingga siang ini, izinkan saya untuk membagikan door prize seperti tadi yang sudah dijanjikan di awal oleh pembawa acara. Jadi pada bincang teknologi kali ini saya memiliki 5 buku untuk Bapak Ibu semua, yang tentunya sama seperti bincang teknologi sebelumnya, bahwa Bapak Ibu peserta bincang teknologi yang dapat menjawab pertanyaan dari Pak Juni ini bisa mendapatkan buku dari kami, dari Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Jenderal Sudirman. Pak Juni, 5 pertanyaannya sudah siap ya Pak Juni? Iya, ya, ini kayaknya lebih afdol kalau yang menyampaikan pertanyaan ini Pak Juni saja ya. Ya, untuk yang pertama ini ada buku, ada 3 buku, buku membuat keju, yogurt dan kefir dari susu kambing. Ini adalah karya dari rekan Pak Juni, Ibu Triana Setiawandari. Ini kita punya 3 buku untuk buku tentang TTG pembuatan yogurt. Monggo silakan Pak Juni langsung saja untuk pertanyaannya, monggo. Terima kasih Mbak Santi. Apa yang saya tanyakan ya, karena saya tahu Bapak dan Ibu
ya. Oke, tapi untuk sebuah buku yang sangat luar biasa, buku tentang mengolah susu menjadi yogurt karya dari Dr. Riana Setiawardani, produksi yang juga dijual di Gramedia, saya kira saya akan menggunakan pertanyaan untuk menseleksi siapa yang cepat menjawab dengan benar dan mendapatkan door prize tersebut. Jadi bukunya adalah seperti yang tadi disampaikan oleh Mbak Santi tadi. Mbak Ibu Setiawati, mohon menyiapkan satu pertanyaan gitu. Karena ada 5 buku. Yang pertama, sebutkan 2 jenis bakteri yang umum dipakai pada proses pembuatan yogurt. Silakan. 2 jenis bakteri yang paling umum dipakai pada pembuatan yogurt. Apakah sudah ada yang menjawab? Mungkin sudah tahu. Waduh, ya, betul ini dari sekali, Ibu. Siapa, Bu? Iya. Staphylococcus thermophilus. Iya, oke, Bu. Virus bulgaricus dan Streptococcus thermophilus. Mohon maaf, Bapak. Ya. Mbak Santi ini, Mbak Santi yang akan memutuskan, Ibu. Ya, baik Bapak Ibu peserta bincang teknologi semuanya, dari tim teknis, kami kesepakatan kami di awal bahwa yang menjawab itu adalah yang melalui chat ya. Tim teknis gimana ini? Mau yang menjawab lewat langsung atau chat? Oh boleh, boleh. Bu siapa ya? Oke. Okay. Ibu dari Unsrat yang mana ya, Bu? Yang Ibu. Oke. Okay. Oh, jawabannya ya. Betul, Bu. Jawabannya betul, Pak Juni. Betul, jawabannya ya. Betul, Ibu. Tadi yang pertama mau jawab. Oh ya. Baik Pak Juni, ini Bapak Ibu yang pertama siapa ya yang tadi berkerudung putih? Ibu siapa namanya? Oh ya, Ibu Rela mungkin. Ya baik Ibu. Ibu dari Unsrat, mohon maaf. Ibu dari Unsrat. Silakan pakai tim, silakan. Oke, Bapak Ibu peserta bincang teknologi, mohon bersabar. Tadi ada Ibu dari Unsrat sudah benar menjawab pertanyaan dan mendapatkan satu buku TTG dari kami dari LPPM. Nah, untuk yang kedua ini tadi ada Ibu Raila. Baik, Ibu Raila ini kami berikan spesial pertanyaan untuk Ibu supaya Ibu juga bisa mendapatkan buku TTG tentang yogurt dari kami. Baik Pak Juni, ini untuk pertanyaan yang kedua saya spesialkan untuk Ibu Raila ini. Silakan Pak Juni. Baik Bu Santi. Ibu Raila dari mana Ibu? Masih mute mungkin Bu? Oh dari Palembang Ibu ya. Oke, dari Palembang itu empek-empek ya Bu, mesti pinter Mbak masak empek-empek. Pertanyaannya Ibu, tolong dijawab dengan benar. Berapa suhu optimal untuk proses fermentasi susu menjadi yogurt? 35-40 derajat. Waduh, mantap sekali ya. Bu, luar biasa. Betul terima ya Pak kasih. Juni, betul ya. Betul sekali. Baik, selamat. Ibu mendapatkan buku TTG yang kedua dari kami. Dimohon nanti untuk semua pemenang jangan lupa menyerahkan nama lengkap dan alamat lengkap untuk kami kirimkan bukunya ke alamat Bapak Ibu semuanya. Baik, ini perjanjian untuk kita semua. Untuk pertanyaan yang ketiga masih dari Pak Juni dan harap Bapak Ibu silahkan menjawab pertanyaan melalui chat yang ada di aplikasi Zoom. Oke, baik. Silakan Pak Juni untuk pertanyaan yang ketiga. Oke, ini pertanyaan ini tentang kefir, nggih, Bapak dan Ibu.
berasal dari daerah manakah susu fermentasi yang disebut kefir? Silakan ditulis di chat. Silakan Bapak Ibu segera menjawab melalui chat yang ada di aplikasi Zoom. Kami tunggu untuk jawaban Bapak Ibu. Oke, baik. Ini dari Bapak Zubir. Bentar, mohon maaf. Bapak Zubir dari BPTP Jambi ini menjawab Georgia. Betul Pak Juni? Iya, salah satu wilayahnya Georgia. Oke lah, betul. Oke. Okay. Ada lagi Pak yang menjawab Pak dengan waktu yang bersamaan barangkali lebih pas. Yeah. Ini ada yang menjawab Georgia, ada yang menjawab pegunungan Kaukasus, ada yang menjawab Turki, ada yang menjawab Yunani, ada yang menjawab ada yang menjawab Sumatera Barat, Pak. Oke, okay, saya kira yang paling tepat adalah wilayah pegunungan Kaukasus. Okay. Itu termasuk di dalamnya Georgia, Armenia, daerah Balkan sana. Jadi yang paling tepat adalah pegunungan Kaukasus. Oke, okay, baik. Selamat kepada Ibu Ismi yang sudah menjawab pegunungan Kaukasus. Baik, Ibu Ismi juga masih mendapatkan buku TTG dari kami tentang teknologi tepat guna pembuatan yogurt. Baik, Bapak Ibu sekalian. Dan untuk kesempatan pertanyaan yang berikutnya, ini kami peruntukkan untuk Bapak Ibu peserta bincang teknologi yang mengikuti bincang teknologi ini melalui channel YouTube kami. Jadi silakan untuk pertanyaan yang keempat, kami silakan untuk Bapak Ibu yang mengikuti melalui channel YouTube kami. Silakan Pak Juni untuk pertanyaan keempat. Oke, pertanyaan saya yang terakhir, nanti pertanyaan yang kelima nanti dari Bu Setiawati dari Koni Yogurt. Ini pertanyaannya sangat sederhana dan bisa dijawab dengan cepat. Dari dua produk, yogurt dan kefir, mana yang mengandung alkohol? Kefir. Ya, pertanyaan mengandung 0,5% alkohol. Ditulis di chat, Ibu. Bapak Ibu, kami ingatkan kembali pertanyaan keempat diperuntukkan untuk Bapak Ibu peserta bincang teknologi yang mengikuti dari channel YouTube kami. Silakan. Jawabannya ya, kefir semua. Jawabannya kefir. Oh ya, baik. Selamat kepada Bapak Muhammad Mari yang sudah menjawab pertanyaan dengan benar, yaitu kefir. Bapak mendapatkan buku. Ya, baik. Bapak mendapatkan buku tentang teknologi budidaya kambing dari LPPM Unsud. Baik, untuk pertanyaan yang kelima, tim teknis ini kita akan berikan kepada siapa? Dari YouTube lagi. Baik, pertanyaan kelima dari YouTube, silakan pertanyaan dari Ibu Bu Koni, silakan Bu. Pertanyaannya gampang. Apa merek? Gampang pertanyaannya, apa merek yogurt yang kami produksi? Silakan yang dari YouTube. Ya, ini sudah ada yang menjawab dari YouTube, itu Koni Yogurt. Koni Yogurt, betul Ibu? Koni Yogurt? Ya, betul. Ya, selamat kepada Ibu Norma Pile. Norma Pile, Ibu Norma Pile yang menjawab Koni Yogurt. Baik, untuk Bapak Ibu semuanya, kelima
pemenang door prize dari kami. Selamat. Kemudian jangan lupa Bapak Ibu semuanya yang telah mendapatkan door prize buku dari kami untuk mengirimkan nama lengkap dan alamat kepada panitia melalui WA atau melalui chat ataupun melalui YouTube kami. Baik, Bapak Ibu peserta bincang teknologi pada pagi hari hingga siang hari ini, kami dari moderator mengucapkan terima kasih banyak atas partisipasi Bapak Ibu peserta semuanya yang telah bersemangat mengikuti paparan dari kedua narasumber. Semoga teknologi tepat guna yang sudah kami sharekan pada pagi hingga siang ini memberikan manfaat untuk kita semua, memotivasi kita semua untuk menerapkan teknologi tepat guna menjadi usaha yang produktif dan memberikan keuntungan bagi kita semua. Akhir kata, saya selaku moderator memohon maaf apabila selama mendampingi sesi pemaparan ini banyak kekurangan, dan sampai bertemu kembali pada bincang teknologi seri berikutnya dari Pusat Pengembangan dan Penerapan Teknologi LPPM Universitas Jenderal Sudirman. Baik, akhir kata saya akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu saya kembalikan kepada pembawa acara. Baik, terima kasih kepada Ibu Dr. Santi Dwi Astuti STPM SI yang sudah memandu acara bincang teknologi kita dari pagi hingga siang hari ini. Seru sekali bincang teknologi kita. Mudah-mudahan apa yang sudah disampaikan oleh para narasumber kita dapat bermanfaat. Baik, saya ucapkan juga selamat kepada para pemenang yang mendapatkan buku-buku teknologi tepat guna. Silakan untuk mengirimkan alamatnya ke panitia untuk dikirimkan ke alamat Bapak Ibu semua. Selanjutnya, saya akan meminta perwakilan kepada peserta untuk memberikan pesan dan kesan. Untuk Bapak Ibu, silakan untuk memberikan pesan dan kesannya. Yang pertama, saya mohon kepada Ibu Insinyur Rahmawati Haju, MSI, di Air Madidi, Kabupaten Minahasa Utara, Sulawesi Utara. Ibu, silakan untuk memberikan pesan dan kesannya, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya sangat terkesan dengan acara webinar pada hari ini karena materinya sangat baik, dan kebetulan kami dari Fakultas Peternakan memang untuk mata kuliah khusus teknologi hasil ternak itu biasanya kami memberikan mata kuliah tersebut. Dan terima kasih untuk Bapak Juni yang sudah memberikan materinya yang sangat baik. Dan saya sudah mendapatkan hadiahnya, dan buat saya itu adalah kenangan-kenangan yang paling baik dan berkesan buat saya. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ibu. Mudah-mudahan apa yang sampaikan nanti bisa bertemu lagi ya Bu, kita di acara bincang teknologi selanjutnya ya Bu. Insya Allah. Baik, terima kasih Ibu. Selanjutnya ada Bapak Iswoyo. Bapak Iswoyo di Semarang, beliau merupakan Ketua LPPM Universitas Semarang. Sudah ada Bapak? Ya, baik. Siap. Baik, silahkan Bapak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, saya tentu mengucapkan selamat dan sukses kepada Prof. Rida, laku Ketua LPPM Unsud, yang selalu mengadakan webinar-webinar yang terkait dengan ilmu dan teknologi, khususnya saat ini yang terkait dengan teknologi perseksual. Pertama, ya, berkesan sekali, apalagi narasumbernya adalah Dr. Sumarmono. Dia adalah kolega saya sendiri di Universitas Surya, dan insya Allah nanti akan selalu bergabung dengan beliau saya. Kemudian pesan saya, karena LPPM Unsud ini selalu mengadakan webinar-webinar ini, terutama yang teknologi tepat guna itu memang pas
dan menarik untuk selalu diikuti. Jadi tidak ilmu sekali, tidak ilmiah banget, tetapi ini sangat mengena, terutama bagi masyarakat tentunya, dan kalau pada dosen-dosen bisa diaplikasikan pada saat-saat kepada mahasiswanya. Ini sangat baik, harapannya tentu terus dilakukan acara-acara ini dan kami bisa mengikutinya. Demikian Bu, dari kami, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Iswoyo, mudah-mudahan sukses terus Pak di sana. Baik, kami ucapkan sekali lagi terima kasih atas pesan dan kesannya yang diberikan kepada kami. Mudah-mudahan kami dari Tim Pusat Pengembangan dan Penerapan Teknologi Lembaga Pengabdian dan Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Jenderal Sudirman dapat terus memberikan yang terbaik untuk acara-acara kami selanjutnya. Untuk kegiatan Bincang Teknologi Nasional Series ke-7 yang akan diselenggarakan minggu depan, untuk yang selanjutnya pada tanggal 21 Juli 2020, ada tema yang menarik juga Bapak Ibu peserta, silakan untuk kembali mengikuti dengan tema Budidaya Unggas untuk Menghasilkan Telur Fungsional. Dengan narasumber kita ada Ibu Profesor Dr. Insinyur Ning Irianti MP, beliau merupakan dosen Fakultas Peternakan Universitas Jenderal Sudirman, dan juga ada narasumber kedua kita, Ibu Dr. Insinyur Eli Tugianti MP, dan beliau merupakan dosen Fakultas Peternakan Universitas Jenderal Sudirman. Untuk informasi lebih lanjut, silakan untuk mengikuti perkembangan kegiatan dari Pusat Pengembangan dan Penerapan Teknologi dengan Bapak Ibu memfollow Instagram kami di @p3t.lppmunsud, dan jangan lupa untuk mensubscribe channel YouTube kami di alamat p3t_lppmuniversitasjenderalsudirman, dan silakan untuk mengunjungi halaman website kami di p3t.lppmunsud.ac.id. Untuk materi hari ini akan kami upload di website kami, silakan untuk mengunjungi, dan jangan lupa juga untuk bergabung dengan Telegram kami di info p3t LPPM Universitas Jenderal Sudirman. Baik, bagi peserta yang ingin bertanya, tadi banyak sekali pertanyaan yang mungkin belum terjawab, silakan Bapak Ibu semua bisa mengirimkan pertanyaan di email kami p3t.lppm@unsud.ac.id. Jangan lupa juga untuk Bapak Ibu mengisi form sertifikat yang kami akan tutup 1x24 jam, silakan untuk segera mengisi untuk pengiriman sertifikatnya, dan sertifikat akan kami kirimkan kepada email Bapak Ibu peserta saat paling lambat 1 minggu sejak kegiatan ini berlangsung. Akhirnya sampai juga kita pada penghujung acara. Mari membaca hamdalah bersama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih kami ucapkan kepada para narasumber dan moderator kami. Kami ucapkan terima kasih juga kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Jenderal Sudirman. Terima kasih juga kepada Laboratorium Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jenderal Sudirman. Dan terima kasih kepada Bapak, Ibu, seluruh peserta Bincang Teknologi Nasional Online Series ke-6 yang telah setia mengikuti acara ini dari pagi hingga siang hari ini. Kami selaku Tim Bincang Teknologi Nasional Online Series ke-6, Pusat Pengembangan dan Penerapan Teknologi Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Jenderal Sudirman, menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya apabila terdapat banyak kekurangan dalam kegiatan pada pagi hingga siang hari ini. Mudah-mudahan kegiatan ini dapat bermanfaat, dan sampai bertemu lagi pada Bincang Teknologi Nasional Online Series ke-7 selanjutnya pada tanggal 21 Juli 2020. Sekian dari kami. Terima kasih. Salam inovasi teknologi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.